Selamat datang. Ini pun masih nunggu yang lain ya. Mungkin aku share dulu buat yang sudah datang. Share link virtual world-nya lagi ya. Tak share lagi. Kemana? Ini Mbak. Jadi ada link bisa anggap aja kayak Oh. papan tulis bersama gitulah ya. Ya. Benar-benar. Kita ada link-nya. Oke. Coba tunggu sampai 3.50. Sambil teman-teman yang sudah ada di sini, silakan dibuka link-nya. Ngisi di sana. Kalau lewat laptop lebih enak atau lewat PC. Kalaupun lewat HP, itu di browser HP itu kan di sebelah kanan atas, pilih titik tiganya. Lalu ada opsi desktop site. Itu dicentang. Nah, supaya nanti bisa ngasih card. Karena kalau nggak dibikin desktop site, cuma bisa ngasih komen, tapi nggak bisa bikin kartu baru. Itu ya. Jadi buka browser dari HP ya, tombol option atau yang paling kanan, ada menu tulisannya desktop site, centang. Itu kalau pakai HP. Kalau pakai laptop ya langsung aja. Ini emang udah banyak yang ngisi sebelumnya ya? Udah ada Mbak ya, dari awal acara, kita oh, udah dari awal acara. Tawarin sih, cuma ini belum terlalu ramai, ini masih bisa diramaikan. Jadi kalau mau nambah, itu ada tombol add card Mbak sebelah kiri. Sebelah kiri. Nomor 2 dari atas ada add card. Oh iya betul. Nah, Oke. Itu kita klik Terus nanti mau taruh mana tuh, ada kesan-pesan, harapan, banyak sih. Kalau mau nambah kategori juga boleh. Ini sekalian aku share screen dulu ya. Nanti dia ngatur sendiri ya posisinya ya. Nah, kalau posisinya tuh sebenarnya kita geser-geser sih Mbak. Tapi kalau misalnya belum yakin, taruh aja di kategori yang sudah ada. Oke. Nanti saya sebenarnya hari ini memang targetnya itu kita ngebahas ini. Supaya buat penutupan tuh kayak ada semacam resolusi terlalu lebay ya. Kayak ya rekap lah dari yang teman-teman sudah rasakan apa gitu terkait acara ini. Secara simpel aja. Selain nanti ada closing kan, penutupan dari Pak Robi. Monggo ya, aku sambil skipping sebentar, dikit ngecek-ngecek. Oh, ini di komentar. Ini kalau yang di komentar aku pindahin deh ya. Karena kalau komentar nggak kelihatan. Acaranya kalau bisa reguler kak, biar di Indonesia sekalian lucu. Oke, okay. Jadi ini kritik saran. Biar warna-warni. Lebih keren banget acaranya. Terima kasih. Pesan-pesan ya. Keren banget acaranya. Oke. Mana di komentar? Silakan memanfaatkan dan terlibat merawat keberlanjutan sekolah koperasi kopi yang diinisiasi oleh Koperasi Edukasi Negeri Lestari. Oh, ini jadi komentar ya. Cocok. Oke. Okay. Aku cekin-cekin dulu ya. Sebetulnya ada komentar yang sebenarnya itu bisa jadi kartu sendiri. Harapan. Haji. Distribusi wacana. Oke, Mas. Jadi, ini tak jadiin kartu sendiri apa benar di komentar sini, Ji? Gimana ya Mas, yo manut sih ya gitu aja. Ini harapan memang ya? Ya, harapan memang. Oke, kalau gitu tak jadiin kartu sendiri ya. Di luar lebih kayak gitu ya. Oke, manut Mas, manut. Adalah siap. Siap, siap, siap. Wah, panjang. Ngapura Mas. Berapa bu? Enggak apa-apa ya, ini dulu ya. Ini kosong. Terus. Distribusi wacana ekonomi alternatif. Ini kamu juga yang nulis, Ji? Iya, Mas. Itu aku yang nulis. Mas, itu tak giniin aja ya, biar muncul di depan. Oh.
Tak kira wis telat Mas, mau Mas. Masih tekan tengah iki. Masih sepai. Oke. Sebisanya semampu-mampu. Ini pakai aplikasi apa sih Mas Seno? Ini namanya Whimsical. Oke. Okay. Whimsical, oke, okay, di atas sana. Iya. Dia jadi dia terintegrasi dengan Zoom atau sebetulnya lepasan bisa masuk lepasan dia. Berarti terpisah sih. Ya? Terpisah ya? Iya. Kita taruh sini ya. Coba judul. Ya. Ini terpisah sebenarnya. Selamat datang yang sudah datang. Yang baru datang deh. Untuk yang baru datang sore hari ini memang acaranya lebih ke diskusi bareng ya. Saya di sini ceritanya sebagai moderator untuk berusaha menyimpulkan atau minimal menstrukturkan lah apa aja yang teman-teman rasakan. Entah dalam bentuk kesan-pesan, harapan, masalah yang teman-teman lihat, solusi, ide, mimpi, dan kritik saran. Nah, pakai link yang sudah ada di WA group atau di channelnya, silakan diisi. Ya, sebenarnya ini kan waktunya di spare 2 jam ya, lumayan lama, tapi ya monggo. Dan ini teman-teman kalau mau unmute, mangga nih aku udah setting bisa unmute. Bentar. Unmute bisa, video nyala bisa. Ya. Monggo, langsung tambah-tambahi. Kalau mau ngusul topik baru, tak bantu geser-geser. Biar ruangnya ada. Kita ini mulai butuh 2 tab ya, lah geser dulu ya. SD-SD ini bawa ini aku buat nyimpan-nyimpan ruang. Okay. Masalah banyak ya, oke. Okay. Masalah banyak kita bisa. Moga langsung diisi ya, ini aku kerjanya ya, ngomong-ngomongin, geser-geserin, ngatur-ngatur aja. Ini siapa yang bikin ya? Oh ini cuma percobaan, saya hapus ya, ini cuma saya doang. Assalamualaikum, Nun Sewu Mas. Halo? Halo, Assalamualaikum, Nun Sewu. Gimana, monggo? Iki wis tak buka nang web browser. Kok rada cilik-cilik tulisane. Oh, kalau kok kecilan ini Mas, di sebelah kanan ada Zoom ini. Oh, kanannya ya, kanan bawah nggih. Kanan bawah ada plus. Oh, nah, iya. Iya, iya. Bisa lanjut. Bonsun. Siap. Mas Sena, ya. Peserta dari luar Jawa ada nggak? Dari luar Jawa aku nggak tahu ya, Mbak. Soalnya pas daftar nggak ada ini. Nggak ada ya. Empat ya. Ada bagusnya sih nanti di registrasi kita ke depan bisa secara region, secara apa geografis kita bisa mengevaluasi gitu loh. Kan kalau bisa kan senusantara ya. Pak, catat dulu Mbak ya. Baiknya pendaftaran peserta dilengkapi dengan ya. Dilengkapi dengan domisili. Ya. Tambahannya adalah supaya bisa melihat persebaran. Apalagi luar Jawa ya, perlu perlu diperbanyak. Betul, bagusnya langsung bisa dibikin peta gitu kan ya, kan zaman sekarang dengan digital bisa cepat ya Mas, dibikin infografisnya gitu kan ya. Langsung infografisnya, peta, gender, terus. Oh ya, demografi juga ya. Jadi gitu begitu kita masuk tuh kita tahu kita dengan siapa aja gitu loh. Jadi misalnya, apakah
sebagian besar ini kan saya lihat macam-macam, ada yang dari usaha mikro, ada yang dari NGO, ada yang pelaku koperasi, misalnya kayak gitu, itu kan bisa dipetakan tuh. Domisili, demografi, sama institusi. Apa yang... Lalu demografi bisa dianalisis. Peminatnya, maupun institusinya. INS institusinya. Ya, benar-benar. Jadi bisa dilihat mungkin kayak oh di sisi mana sih yang kita masih kurang masuk gitu ya. Oh ternyata daerah mana sepi atau misalnya. Iya, betul. Kita kan mau menguatkan jaringanku nanti. Oh, berarti kita harus punya agen-agen di Sumatera Barat kah, Aceh gitu ya, misalnya. Di mana kita masih kurang dan sudah bagus di mana kita kelompok masyarakat. Oke, dicatat dulu. Makasih Mbak Eri. Mau yang lain? Sambil dibuka, sambil ditambah-tambah. Mungkin ini kita akan masih eksploratif sampai jam. Ini kan targetnya sampai 5:30 ya. Kita masih akan eksploratif sampai jam, ini jam 6. Kita coba cek boleh. Nanti 4:30 ya. Kita coba cek 4:30, kita masih nambahin sampai 4:30. Habis itu baru kita akan mencoba mengerucutkan gitu, apa aja sih kesimpulannya yang bisa kita ambil dari seluruh ide teman-teman ya. Kita coba 5:30, kita masih eksploratif. Jam 4:30 kita tutup masalah nambahin kartu baru. Kita coba mencari kesimpulan. Kalau masih 4:30 masih kurang pengen pada nambahin ya, kita tambahin nggak apa-apa. Karena kita ngasih slot sampai 5:30 hasilnya tuh. Oke ya, sampai 4:30 kita masih memberi ruang untuk nambah-nambah. Dan tadi kalau mau discuss kayak tadi Mbak Eri sampaikan, langsung buka mic ngobrol. Ayo Mbak. Aku ngobrol ya langsung ya. Monggo Mbak. Apa namanya, ini bagus. Kalau di internasional ini yang disebut The World Social Forum. Itu adalah pertemuan dari gerakan-gerakan dari berbagai macam gerakan, misalnya gerakan lingkungan, gerakan feminis ekonomi, gerakan SSE, gerakan common, atau apalagi. Ya. Tapi platformnya sama, sosial solidaritas ekonomi, kurang lebih model-model seperti itu kan banyak. Nah, saya melihat ini seperti cikal bakal The World Social Forum, tapi di Indonesia. Jadi, satu, demokrasi ekonomi itu tidak hanya dijalankan oleh koperasi, kan? Karena tadi ya, yang datang jadi ada banyak social enterprise, NGO yang pro ekonomi lingkungan, dan lain-lainnya. Jadi, definisi itu harus, mindset itu harus disepakati dulu di antara steering committee. Nah, oleh karena itu saya usulnya, saya catat tuh di salah satu ide. Ya. Yeah. Tahun depan tuh kita harus mengumpulkan dulu, dalam bahasa Inggrisnya tuh convergence ya. Convergence itu adalah hub dari sebuah gerakan gitu kan. Misalnya kita kan misalnya ekonomi, gerakan koperasi, siapa hubnya gitu. Bisa aja misalnya social enterprise hubnya itu bisa di misalnya Bina Swadaya ya, misalnya. Jadi adat hubnya tuh ada di Aman. Lalu jadi kita cari organisasi simpul-simpul organisasi yang besar gitu ya, yang punya banyak jaringan, Bu. Betul, jaringan. Banyak jaringan. Itu harus sepakat dulu, karena misalnya hari ini kita punya WALHI, padahal masih banyak kan, ada yang imigran, ada yang apalagi, kan gitu ya. Itu harus sepakat dulu, jadi sebagai kayak board-nya gitu. Kita supaya kuat, kita ini demokrasi ekonomi kan nggak cuma memperjuangkan koperasi aja. Koperasi kan badan hukumnya ya, betul. Adat bisa pakai yang kan gitu ya. Nah, dari situ kita sepakat gitu. Jadi itu nanti akan jadi seperti The World Social Forum. Jadi forum, jadi seperti benar-benar tandingannya kapitalisme. Kalau kapitalisme kan The World Economic Forum ya. Oh, iya, iya. Ini The World Social Forum gitu. Jadi kita nggak mau ngomong tandingan, tapi ibaratnya kayak jambore para spesies-spesies organisasi maupun individu yang punya platform
sosial paradigma yang berbeda, ekonomi sosial solidaritas. Makanya jadi itu ide saya, pemikiran saya supaya kita lebih terstruktur menjadi sebuah movement yang terstruktur. Tadi hub-hub yang gede-gede itu, hub-hub itu kita dekati dulu ya, kita punya adat itu jaringannya banyak. KPA tuh jaringannya banyak. Kalau perempuan tuh PK, jaringannya banyak gitu kan ya. Nah, terus kita kumpulin, ngobrol dulu, terus sepakat. Sehingga nanti ya yang datang itu benar-benar dari berbagai bentuk ya. Nah, karena bentuk koperasi itu bisa aja juga di adat, bisa juga ada di KPA gitu ya. Jadi ini cara apa kita merapihkan konsep gerakannya itu dulu. Itu saran saya. Siap. Masih baik dicatat dulu ya. Yuk. Mau ditanggapi juga silakan loh, ini sambil diskusi-diskusi. Sebenarnya kalau menanggapi itu sedikit dari saya, mungkin kalau yang lain mau nambahin, kalau dari saya itu emang untuk tahun ini tuh ya sebenarnya lokomotifnya di Gapatma ya. Cuma emang harapannya tuh ke depan, ini kita ngobrolnya tuh bisa lebih awal gitu. Jadi lebih di depan banget. Gitu. Supaya konsep acaranya itu bisa mengakomodir berbagai sudut pandang. Asalkan temanya masih masuk ya. Harapannya sih bisa seperti itu. Jadi acaranya itu milik bareng-bareng. Dan gerakannya itu juga arahnya mirip banget. Iya, kayak tadi harus antara beberapa konvergens tadi harus ngobrol dulu di atas, di awalnya. Jadi sehingga ownership-nya itu bukan hanya ownership orang, tapi ownership konvergens. Konvergens itu adalah tadi ya, sebetulnya adalah hub dari sebuah gerakan. Kan di kita banyak itu. Aman tuh menurut saya itu konvergens gitu ya, Walhi. Itu konvergens, ada banyak gitu. Nah itu, ini pelan-pelan kita harus, menurut saya FDE harus mendekati simpul-simpul itu cara kerja. Yang akhirnya, di setiap event, kita harus punya joint statement. Ya, karena kita melakukan ini adalah untuk advokasi kan ya, Mas Sena ya. Sehingga joint statement-nya itu apa? Jadi karena joint statement itulah nanti yang turun kepada tema-tema presentasi. Nah, joint statement itulah yang nanti akan menjadi apa public outreach kita. Jadi kalau kita menulis, kita jangan lupa menuliskan advokasi pesan advokasi kita. Itu akan makin kuat nanti dampak dari kegiatan ini terhadap mainstreaming dari demokrasi ekonomi. Bantu mainstreaming juga ya. Bantu mainstreaming. Harus utamakan. Betul. Ya. Lebih kayak conference atau apa gitu memang biasanya ada joint statement ya di akhir gitu ya Mbak. Iya, harus di awal tapi. Jadi. Ya maksudnya joint statement-nya disiapkan dari awal udah. Karena itu yang, gitu kan. Yang turun menjadi tema-tema ini kan diturunkan dari joint statement advokasinya tuh apa. Jadi kan nanti kalau umpamanya mau dirilis sama media tuh ngacunya ke sana kan. Itu yang dikeluarin. Oh, kalau merilis ke media benar juga ya. Bisa, iya kan? Bisa juga untuk press release. Kan katanya gitu di sosial media, kalau satu kata itu diulang berkali-kali oleh banyak pihak, maka akan pengaruhnya akan lebih besar, kan gitu ya. Betul. Nah, kalau kita punya kesepakatan, masing-masing kita nanti membawa keluar dengan satu joint statement itu, itu sosial medianya akan penuh dengan tagar-tagar itu, gitu loh. Betul. Tapi keseluruhan ini bagus. Siap. Terima kasih Mbak. Bagus. Kita lanjutkan saja. Lanjutkan lagi. Yo. Perlu diperbanyak. Terima kasih Mbak Eri. Ini udah cukup ya. Tadi joint statement sama yang World Social Forum ini ya. Dari yang lain ada yang mau langsung menyampaikan lisan? Monggo, bisa unmute. Mohon izin. Mada. Saya sih mungkin ini aja ya, sharing aja, maaf. Saya setuju sekali dengan yang tadi Bu Eri.
bilang itu karena almarhum bapak saya itu udah lama untuk studi mengenai ekonomi Pancasila itu. Ada pusat studinya sendiri di kampusnya. Agak keras sedikit mas, saya kok. Halo, ya. Oh ya, suaranya agak kecil mas, sorry. Ya. Kecil ya, Nji. Ya. Volume mic-nya digedein. Nah, ini udah lumayan. Ah, bisa. Ya. Udah? Sip. Ya. Ya, jadi itu saya setuju sekali dengan tadi usulan Bu Eri, karena almarhum bapak saya sendiri sudah lama juga studi mengenai sistem ekonomi Pancasila, dan kebetulan sudah lama juga bikin buku ini, contoh bukunya. Apa itu sistem ekonomi? Waduh, mantap. Ya, ini buku udah dari tahun 2017 keluarnya cetakan pertama. Waktu itu juga ada, sebenarnya ada dua bukunya itu, ini seperti ini juga, sistem demokrasi Pancasila. Oh, satu demokrasi sama ekonomi ya. Ada dua. Nah, itu bapak saya itu almarhum udah bukan bikin pusat studi ekonomi Pancasila, dan bukunya udah rilis. Hah? Pusat studi ekonomi Pancasila itu di kampus Universitas Trilogi. Oh, Trilogi. Ya, Universitas Trilogi itu. Jadi, nah, bukunya itu sendiri sudah rilis ya tahun 2017, cuman bapak itu sedikit takut ya, bukunya itu cuman beredar di kalangan akademisi. Jadi nggak ada di Gramedia, itu nggak ada gitu. Oke. Jadi hanya ini juga dicetak oleh Raja Wali Pers itu loh. Divisi buku, ya itulah pokoknya seperti itu, yang di Depok masalah. Ekonomi Pancasila. Universitas Trilogi. Ya, bapak saya sendiri juga sudah lama sekali mempelajari mengenai ini apa ekonomi. Awalnya memang bapak ini pegawai negeri dan secara praktisi langsung di lapangan mengerjakan koperasi. Nah, setelah pensiun malah banyak studi di situ gitu loh, studi lebih ke ininya lah, teori-teori ekonominya dibanding apa. Soalnya dulu waktu kerja malah lebih ke lapangan ya. Lapangan. Abis itu baru, dan itu juga bapak itu zaman waktu masih menjabat juga banyak diskusi dengan Prof. Mubiarto dari UGM. Oh iya, Prof. Mubiarto. Sekarang hampir nggak ada ya yang nerusin. Atau iya, tadinya malah Pak Budiono itu asistennya Prof. Mubiarto itu. Pak Budiono. Pak Budiono Wapres. Oh. Saya taunya malah dari Pak Anggito Abimanyu. Pak Anggito juga ini juga asistennya, tapi Pak Budiono itu lebih senior dia. Hmm. Kan ya itu sedikit berubah habis. Itu saya juga kan lucu. Tapi ada sekarang ada beberapa yang dari di UGM masih melanjutkan. Betul. Di UGM itu ada PUSTEK ya, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan tapi nyebutnya. Nah, betul. Cuman nah itu sekarang saya lihat itu terakhir si siapa namanya, yang ibu-ibu juga tuh, dia juga bilang di UGM ini kekurangan kayak sosok kayak Prof. Mubiarto juga yang lebih makroekonomi gitu loh. Apalagi sekarang juga apa mengenai hitung-hitungan tentang makronya itu jarang sekali yang menguasai. Nah, saya juga permodalan ekonomi. Nah, itu juga saya diminta untuk lanjutin studi bapak di bidang ini, tapi yaitu balik lagi buku yang tadi itu, sistem ekonomi Pancasila itu belum ada permodelannya. Ya. Permodelan ekonominya. Karena memang di Indonesia nggak banyak yang bisa. Iya. Pemodelan ekonomi itu matematiknya harus kuat sekali. Dan ekonomi. Dan kebanyakan memang lulusan luar negeri itu yang ngambil pemodelan ekonomi itu nggak tertarik di ekonomi Pancasila, karena memang kurang keren lah dibilangnya gitu ya. Iya. Apa biasanya mereka kan yang itu kan orang-orang yaitu orang-orang World Bank gitu yang. Betul. Yang sama sekali tidak ini nyentuh ke ekonomi Pancasila seperti ini. Iya, biasanya elit. Jadi ya saya sendiri juga bukan ekonom, saya aslinya adalah engineer gitu loh, tapi malah di BKM bilang lu bagus malah justru karena ekonom makro permodelan itu banyak yang malah bukan dari ekonom.
di Amerika itu teman saya ada yang ngambil ekonomi apa pemodelan ekonomi, teman-teman kuliah S3-nya itu malah ada yang dari eksakta, ada yang dari matematik, ada yang dari matematika sama fisika malah. Iya, fisikawan gitu-gitu. Termasuk kayak yang terkenal itu kan John Nash gitu kan. Yang di film ini itu dia kan seorang matematik dia. Iya. Cuman dia itu mati-matian yang ada. Mau ngerjain matematik aja. Pegel juga gitu loh. Jadi nama bapaknya masnya, beliau siapa mas? Bapak saya itu Subiakto Cakrawardhaya. Beliau itu kalau ini dulu menteri zaman Pak Harto ya, zaman Orde Baru. Terakhir tahun 98. Subiakto. Ini. Jadi, nah setelah bapak 98 itu pensiun dari pegawai negeri langsung balik lagi ke apa? Ngurus yayasan itu. Melakukan studi ini gitu. Jadi sebenarnya buku ini tuh udah studi bertahun-tahun dan gak hanya bapak saya tapi ada timnya. Gitu. Jadi digali lagi tuh ini Pak Bung Hatta dan apa hasil-hasil ininya kajiannya Bung Hatta mengenai itu. Dan memang menurut bapak saya ekonomi Pancasila itu sampai sekarang sebenarnya belum dijalankan secara inilah menyeluruh gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi dari zaman Pak Karno sendiri, Pak Karno sampai Orde Baru sendiri, kalau saya boleh komen mengenai bapak saya sendiri orangnya gayanya masih kayak Orde Baru. Gitu. Oh. Jadi waktu bapak saya waktu itu kan setelah 98 itu reformasi, bapak kan di yayasan Pak Harto masih ini mengenai yayasan apa masih ini ngurusin koperasi juga. Cuman ya itu banyak gagal juga gitu loh. Beberapa program kooperasinya karena gayanya masih gaya zaman dulu. Ya maklum lah, bapak kan orang lama juga kan ibaratnya. Yeah. Angkatan balai pustaka gitu loh. Jadi iya kalau kita zaman sekolah dulu kan apa bukunya balai pustaka. Iya, saya dulu kalau pinjam buku masih ke Senen itu, bukan balai pustaka. Gitu. Jadi yeah. Gayanya itu masih top bottom gitu loh. Masih dari masih gaya-gaya birokrat zaman dulu. Nah, masih gaya kayak Orde Baru ini memang kalau dalam hal koperasi memang tidak ideal lah kalau dilihat dari apa pemikiran koperasi ya Bung Hatta sendiri. Beliau tuh pengennya kan dari bottom up. Ya. Cuma memang susah sekali gitu. Saya sendiri juga dalam 2 tahun ini terakhir ini mencoba membantu Bapak untuk mendiriin masalah koperasi tapi benar-benar dari akar rumput di kampung saya di Cilacap. Wah, itu sulitnya minta ampun. Jadi memang masalahnya itu bukan hanya kita gimana caranya bottom up itu, tapi masalah utama adalah orangnya itu sendiri. Jadi pendidikan mereka sendiri juga sangat ini ya. Ya gimana ya, kita ngomong di sini karena kita sendiri lebih terdidik gitu loh. Dengan orang-orang di desa itu sulit sekali. Jadi zaman dulu memang kenapa Pak Harto masalah koperasi itu sedikit dipaksa dengan KUD itu, karena Pak Harto sendiri mungkin ngerti, emang susah juga kalau nggak dipaksa model ya. Tangan besi itu. Tapi kan nggak begitu. Emang iya, saya bilang kan tadi nggak ideal. Bu. Gini loh, Mas, aku panggilnya apa? Mas Wirendra ya, Mas ya, Wirendra. Kita emang harus melihat dari kacamata positif juga ya. Maksudnya kadang-kadang kalau kita melihat sulit, emang mas sulit kerja yang namanya untuk bottom up itu memang, kan tadi ada istilah, kalau mau cepat kerja sendiri gitu, kalau mau sustainable kerja bareng-bareng, kan gitu. Emang udah ketahuan pasti sulit. Nah, coba deh jalan, saya mau kasih pencerahan aja. Ada yang namanya Panggung Harjo, Kelurahan Panggung Harjo di Sleman ya. Ya, dia itu mananya Bu ya? Bantul, Deng, Bantul, Mas. Oh, Bantul. Bantul dekat mana? Dekat. Pokoknya Panggung Harjo. Dia situ memang dengan segala ketidaksempurnaan BUMDES, tapi si lurahnya ini adalah menjadi contoh sebuah pemimpin desa yang dipilih tanpa ada money politik di desa, ya gitu ya. Nah, memang hasilnya itu dia bisa mempengaruhi masyarakatnya. Nah, terus mereka dia membuat yang namanya Warung Mataraman. Terus konsepnya itu akhirnya konsep lokal ekonominya jadi banget gitu ya. Dia merekrut orang-orang tua yang masih produktif. Jadi sifat solidaritas gaji cilik ora popo, sing penting kabeh nyambut gawe gitu misalnya. Itu dapat.
akhirnya Panggung Harjo itu, Kampung Mataraman itu menjadi sekolah lapang dari BUMDes Senusantara. Dapatlah dia duit kan, jadi dari orang kunjungan-kunjungan gitu. Itu jadi model social enterprise-nya jadi. Coba deh Mas jalan ke sana, pasti Mas akan dapat semangat, oh ternyata bisa ya, gitu loh. Saya kunjungi dia, maksudnya kita selalu harus menularkan seperti itu supaya kita muncul semangat. Mas kapan-kapan main ke sana, nama lurahnya itu Pak Wahyudi gitu ya. Nanti insya Allah akan dapat semangat, oh bisa ya sebetulnya. Gitu Mas. Bantul ya Bu. Okay. Pak siapa tadi ya Bu? Panggung Harjo. Panggung Harjo. Panggung Harjo. Pak siapa tadi ya? Wahyudi. Wahyudi Anggoro. Coba itu, kita... beliau tuh gimana Bu ceritanya? Memang. Ya, itu dia ceritanya. Lurah ya? Dia lurah. Itu adalah lurah. Dia ini ceritanya ya. Dia latar belakangnya NU, ya. Tentu dapat dukungan politik dari NU yang sekitar situ, ya. Oh, jadi okay. Terus dia tidak mani politik dalam pemilihan lurah. Meskipun udah di sana tuh udah mani politik dalam pemilihan desa itu udah wajar. Dia itu begini ininya ke masyarakat gitu. Ada kan yang namanya pasar kembang, itu kalau kita di itu pasar kembang itu istilahnya pelacuran di pasar malam di sana. Ya, kalau ya. Kita sekali transaksi itu 100 ribu, dia ngenyek gitu sama rakyatnya. Kalau kamu mau terima 100 ribu dari incumbent atau apa kayak gitu, berarti kamu sama aja seperti pasar kembang gitu ya. Oh. Jadi dia punya cara yang gimana masyarakat sederhana itu bisa tergugah gitu ya. Wah, aku nggak pingin kaya, aku bukan lagi transaksi sama pasar kembang kan akhirnya gitu ya. Nah akhirnya dialah terpilih. Nah dia itu benar-benar door to door ke orang-orang. Dan kalau kamu lihat di situ ya, Kampung Mataraman itu nggak dimiliki oleh komunitas, tapi bagus Mas. Kayak apa ya, eksotis gitu, main itu semua. Arsitektur lokalnya dapat gitu ya, semuanya itu dapat. Dan anak-anak muda jadi pada nggak mau keluar, semuanya kerja di, semuanya menjadi vendor dari Kampung Mataraman itu. Mataraman itu berarti di dalam Panggung Harjo? Iya, di dalam Panggung Harjo. Jadi emang resto apa disebutnya Kampung Mataraman, bisnisnya usaha itu, karena itu dia seperti tidak mau buka restoran, ini konsep bisnisnya. Tapi dia ingin menjual gaya hidup Mataraman di zaman dulu. Jadi konsep makanannya tuh asli Mataraman, gitu, terus begitu gitu ya. Itu sebetulnya apa namanya value dari bahasa bisnisnya ya, rumah makannya dia. Tetapi di luar itu dia menjadi kayak capacity building center untuk orang-orang se-Indonesia yang mau belajar BUMDes. Karena memang menghasilkan banyak sekali, itu Kampung Mataraman itu menghasilkan PAD untuk desa itu banyak sekali. Bahkan profit untuk Kampung Mataraman sendiri, aku waktu itu terakhir kunjungan ke sana, dia bilang 40 juta. Dikembalikan kepada Kampung Mataraman setiap tahun. Terus saya tanya dong, dipakai untuk apa Mbak? Aku bilang begitu. Terus, oh ya kami buat lagi, investasikan untuk membangun rumah-rumah untuk orang yang mau menginap. Karena banyak sekali dari luar kota yang ingin belajar di kampung kami. Jadi konsep bisnisnya jalan gitu ya. Terus tata kelolanya juga yang demokratis itu juga jalan, kan kayak gitu. Dan misi untuk scaling up-nya itu juga jalan. Jadi manusia-manusia sederhana di sana itu, tetapi itu bisa gitu loh. Jadi menurut saya pasti ada banyak lagi yang kita harus temukan yang seperti itu, yang membuat akhirnya kita jadi semangat gitu Mas. Ya mungkin orang ngerti tadi itu ya. Kalau dari yang Mas Rendra sampaikan, memang itu jatuhnya kurang ideal Mas ya, karena audio tadi kan nggak sustain itu ya. Ya, ceritanya cepat gitu. Kalau mungkin Mas Rendra reformasi sendiri banyak KUD-KUD yang hancur juga. Kira. Walaupun ada yang beberapa yang bertahan bahkan bagus, cuman banyak yang hancur juga. Nah makanya kita mau coba menghidupkan lagi seperti konsep-konsep seperti itu, tapi ya itu balik lagi dari tidak bisa lagi top to bottom kan. Terpaksa harus bottom up. Maksudnya benar-benar murni dari masyarakat lah gitu. Nah, walaupun sekarang dengan ketidak ada, ya kalau zaman dulu kan banyak insentif ya, KUD lah, jadi distributor tunggal pupuk dan lain-lain. Nah sekarang kan udah nggak ada. Nah tapi memang
hal zaman sekarang memang harus revolusioner gitu loh gayanya juga. Kita juga nggak bisa dengan cara seperti itu lagi. Kita juga ya itu balik lagi ini manusianya yang ternyata sangat rendah gitu loh. Apa namanya? Sumber daya manusianya, pemahaman mereka tentang koperasi sendiri ternyata sudah banyak ya. Malah yang tua-tua gitu loh yang malah lebih paham dan lebih ini. Jadi saya di kampung saya itu banyak bantu petani ya, petani-petani gitu. Balik lagi, yang tua-tua kebanyakan yang banyak punya kesadaran untuk berkooperasi, barengan, bergotong royong. Yang muda-mudanya malah rada sulit gitu loh. Iya, yeah. Kayak ada gap ya Mas ya. Katanya dari kemarin itu juga salah satu yang tersampaikan adalah harapannya nilai-nilai kooperasi, demokrasi itu tuh di anak mudanya kena. Tapi nyatanya kan memang masih belum. Nah itu dia, jadi salah satu tantangan kesekian lagi itu adalah dari sisi pendidikan. Nah ini kita lagi mencoba untuk mencari, dan sekarang kan artinya kan zaman sudah komputer apa digital semua lah ya, dengan internet kayak gini, mestinya bekerja sama itu, gotong royong itu mungkin lebih gampang dengan tools-tools yang ada. Kayak misalkan ini kan, apa si Wim Cycle ini, kayak nama sepeda gitu, Wim Cycle. Nah, ini kan sebenarnya kan kolaborasi ini kan apa tools collaboration tools kan seperti ini kan bisa dari satu dunia gitu untuk bisa untuk nulis ini gitu loh. Artinya udah ada gitu loh tools-toolsnya bahkan dan di dunia sendiri lagi gencar sekali namanya open source itu loh, apa ekonomi open source itu di, semuanya saling kerjasama untuk membangun sesuatu. Dan itu udah banyak inovasi-inovasi tools-tools yang lebih sana bagus. Sana nggak ada, sana juga nggak ada. Itu mesti bisa juga tools-tools itu dipakai. Cuman masalahnya orang-orang ini belum tentu bisa adaptasi untuk itu. Jadi anak-anak muda sekarang tuh banyak kan memakai teknologi itu hanya untuk ini gitu loh. Ya TikTokan gitulah kebanyakan. Pemanfaatan teknologinya ya sudah bisa ya cuma main game itu aja gitu loh PUBG bisa pakai ya tapi perlu diarahkan tuh. Nah jadi kita nggak usah mikir kita bakal menciptakan teknologi apa makainya aja masih susah gitu loh. Jadi ya itu saya juga bingung gitu loh ya sudahlah kita sekarang konsentrasinya saya dengan teman-teman di kampung mencoba untuk dan kebetulan kita alhamdulillah ada dapat kerjasama dengan pesantren salah satu pesantren NU juga di kampung itu dan dia itu ketua yayasannya itu udah setuju sekali bahwa kita ngebina santri-santrinya bahkan kita juga mau bikin kayak semacam apa permodelan koperasi itu sendiri gitu koperasi-koperasian lah ibaratnya untuk anak-anak SD anak-anak SD SMP SMA masih sekolah gitulah orang santri-santri. Mereka nggak kooperasi beneran gitu loh, jadi bukan sebuah kooperasi yang apa pakai badan hukum kayak gitu-gitu, mungkin terlalu capek kali ya, kayak gitu-gitu. Kita coba bikin kooperasi ini minimal jiwa gotong royong, jiwa kekeluargaannya muncul di situ gitu loh. Di situ kita coba mencoba untuk itu karena tadi saya bilang tadi ada gap yang terlalu besar dari yang tua-tua sama yang muda-muda ini mengenai. Koperasi itu sendiri, jadi ekonomi Pancasilanya itu loh, apa namanya, jiwanya itu seperti nggak kelihatan gitu loh. Itu sedang koperasi itu kan ibaratnya dari dirinya sendiri kan, dari anggota sendiri itu gimana mau untuk berkontribusi gitu loh. Ya, self help kan ya, membantu diri sendiri. Tapi nah itu. Memang kita banyak contoh-contoh koperasi yang bagus-bagus yang udah bahkan yang kaya-kaya sekali kayak GKBI kan, itu kan kaya sekali dia, sampai punya gedung bagus itu. Cuma ya itu kelihatan nggak kayak yang masih belum ini gitu loh. Bahkan kalau di Jawa Tengah itu kan ada namanya Kospin Jasa gitu-gitu kan. Kospin Jasa betul. Pekalongan itu kan berarti udah kayak bank aja dia tuh Kospin Jasa tuh. Udah kayak bank besar dan dia punya anggota kan luar biasa sekali. Artinya dari itu aja belum kelihatan bahwa nyentuh sampai ke seluruh masyarakat dia dengan tanda kutip pemerintah nggak gitu terlalu ini ya kayak misalkan itu sebagai contoh yang baik gitu untuk masyarakat gitu bahwa koperasi itu sebenarnya ada banyak ininya juga gitu loh banyak success story-nya gitu loh
Ya. Karena mungkin nggak terlalu kapital. Ah, nggak ngerti juga lah. Saya tuh baru belajar ekonomi itu belum setahun. Makanya saya nggak gitu. Tapi ya itu, ternyata emang ribet banget itu belajar ekonomi. Apalagi kalau misalkan banyak banget gitu ya, mazhab-mazhabnya gitu kan. Ya, sejarahnya perlu dipahami juga sih. Nah makanya saya bermula dari buku ini buatan bapak saya dulu, nanti baru lari-lari ke sana apa. Ya saya malah banyak sekarang belajar ekonomi ya dari Bung Hatta sendiri. Kebetulan banyak buku-buku Bung Hatta, saya coba baca-baca. Ininya dari situlah, apa anchor-nya di situlah, anchor utamanya di situ. Tapi udah sekarang udah lari ke sana-sini. Tapi ya itu, ibaratnya, percuma kalau akhirnya cuman jadi teori doang gitu loh. Teori perlu doang. Diperbanyak prakteknya ya. Nah gitu kita. Mungkin makanya saya coba praktis apa praktek untuk ke bawahnya sendiri. Ya. Kita bisa ini makasih banyak Mas Rendra dan Mbak Eri sudah memberikan insight-nya. Tadi sambil Mas Rendra menyampaikan saya catat beberapa Mas di sini. Waduh terima kasih. Sebagai masalah dulu. Rajin, rajin bener ya. Rajin sebagai masalah dulu tadi ada anak muda jauh dari koperasi. Ada koperasi besar potensial tapi belum bisa kita rengkuh ya untuk apa ya, terlibat dalam gerakan yang lebih besar gitu ya. Sama pemahaman di masyarakat masih sulit dalam hal koperasi SDM-nya kurang. Mungkin kita catat dulu. Saya coba lempar ke yang lain lagi ya, Mas Rendra. Boleh, boleh, silakan. Terima kasih sekali udah sharing tadi ada dua buku juga. Saya jadi penasaran nanti mungkin kita catat dulu coba cari-cari ya. Nah, ini mudah-mudahan ya karena waktu itu bapak saya masih takut untuk launching bukunya secara umum, tapi bapak sudah almarhum, kalau saya lebih berani orangnya. Nah. Jadi kemungkinan besar saya akan masukin bukunya ini ke toko-toko, mungkin bukan Gramet, tapi bis Gramet sendiri mungkin bisa ya Gramet ya. Tapi ke toko-toko buku online juga dah saya yakin ini gitu loh. Saya mencoba untuk ini di sana agar tersedia di situ. Ya perlu diperbanyak Mas Hasan ya. Ya. Orang-orang bisa mempelajari. Ya. Yeah. Terima kasih Mas Rendra. Yeah, terima kasih. Masukin di ini mungkin aja Mas Rendra, ya, masukin di Tokopedia gitu. Oh, iya iya, banyak Bu itu toko-toko buku online itu di Tokped. Nanti saya coba ini ke mereka. Siap. Terima kasih. Dari yang lain ada yang mau menyampaikan? Langsung buka mic maupun masih ada udah sampai 5 ya. Tak tambah 15 menit lah. 15 menit tambahan. Terus tadi gara-gara obrolan tadi nambah dua kategori inspirasi sama peluang ya. Monggo kalau ada yang mau menanggapi, mau cerita apa yang sudah didapat hari ini boleh. 15 menit ke depan kita masih eksploratif, masih nambah-nambahin. Setelah itu nanti kita baru coba mulai merangkum atau mengerucutkan. Siapa yang mau buka mic? Monggo ini udah bisa buka mic langsung. Bisa unmute sendiri-sendiri. Kalau belum ada yang mau ngomong, saya sambil baca-baca mungkin ya. Pesan-pesan. Keren banget acaranya. Terima kasih. Dunia ini seperti apa nantinya? No, kelihatannya kok aku yang bikin. Ya, dulu kemarin itu sempat ngisi sendiri beberapa ya, dunia ini seperti apa nantinya. Kelihatannya ini saya sendiri yang bikin ya, saya push. Monggo ya, saya sambil baca, kalau ada yang mau menyampaikan langsung unmute, ngomong aja langsung ya. Menarik melihat beragam contoh pengoperasian koperasi dari berbagai sektor. Sangat-sangat memberikan gambaran luasnya bentuk-bentuk koperasi itu sendiri. Kegiatan ini Pak Wirendra masih di sini Pak Mas Tena. Pak Wirendra. Pak Wirendra masih? Oh, oke. Okay. Pak, kalau boleh saran Pak. Jangan di Gramedia Pak. Gimana dong Ji? Ya. Mungkin di Insis atau di margin kiri atau di penerbit-penerbit yang nggak mayor tuh kalau Gramedia nanti takutnya malah terus-terusan memperkaya Jakob Utama. Haji nih. Iya. Ya bisa Insis Press, itu partner kita juga kemarin. Insis Press. Apalagi sih yang nggak biasa? Ya, di Kenet ada penerbitan di Kipap. Ah, ada Wikipap nih, Kenes, Mas Uhid. Terus apa lagi yang terkenal, Ji? Ada Pataba Press juga ada, Mas. Pataba itu punyanya Pak Susiotur, terus Margin Kiri. Margin Kiri, Berdikari kayak aku kan pernah dengar. Berdikari,
Kayaknya yang distribusi kayaknya Mas. Oh, dia distribusi. Cari. Ya. Nah, tadi udah jadi bukunya, Ci. Tinggal distribusi kelihatannya. Bapak, nanti saya beli, Pak. Eman-eman, Pak, kalau di Yakob Utama nanti. Rawat inap loh. Majasar ada juga tuh ide-ide. Oke, itu ternyata Wakaf Broto ya, memang itu ada beberapa opsi alternatif ya, bukan yang mainstream. Oh, boleh nambahin dong. Nah, Mas Wahid, monggo, Mas. Apa ya? Selama ini kan emang aku lebih banyak ke hal praktis. Oh iya, sorry. Meskipun praksisnya muter Pak, lewat pendidikan gitu, bikin sekolah berbasis koperasi. Aku baru tertarik untuk membaca tentang pemikiran-pemikiran ekonomi itu belum. Ya, barusan ini aja lah gitu. Dulu zaman kuliah membaca, cuman enggak masuk gitu. Baca dengan pengalaman yang pernah yang kita lakukan tahun terakhir itu pemaknaannya beda gitu dengan buku-buku yang dulu kita baca gitu. Dan di situ aku menemukan beberapa nama yang relatif punya pemikiran yang maju, tokoh-tokoh gitu kan. Yang layak juga untuk digali gitu kan. Aku baru tahu ada nama, aku nggak tahu teman-teman pada tahu atau enggak gitu kan. Asik-asik juga untuk ngecek gitu kan. Karena aku juga baru tahu gitu kan. Ada yang namanya siapa? Namanya bentar, sorry. Sarbini Sumawinata gitu. Sarbini. Yang pernah dengar boleh deh ikut ngobrol. Monggo, Sarbini Sumawinata. Gini Mas tulisannya. Mana? Ini Sarbini. Nah, itu Sarbini Sumawinata. Beliau ini profesor ekonomi di UI, jadi profesor tahun 63 gitu kan. Zaman akhir-akhir Orde Lama ketika krisis ekonomi di bukan Orde Lama ya, harus namanya demokrasi terpimpin, dia sempat mengusulkan beberapa ide yang akhirnya dipakai yang disebut sebagai manifesto ekonomi gitu. Terus itu yang melahirkan Bappenas gitu kan, Bappenas sekarang. Dia sebelumnya pernah jadi ketua BPS. Jadi dia ketua BPS pertama mendesain sistem. Nah, dia orang PSI itu. Dan di buku-bukunya ya dia memang membahas tentang ekonomi kerakyatan, meskipun memang tidak spesifik di perkara koperasi. Nah, ini kalau saya lihat dia relatif lebih senior misal dibanding Mubiarto gitu kan. Lebih senior bahkan. Lebih senior dibanding Mubiarto. Pak Mubi baru jadi profesor tahun 90-an ya. Oh. Itu dia dari tahun 60-an. Dia sempat jadi ikut di timnya Soeharto. Cuman keluar yang pertama kali, dia pertama kali keluar. Jadi terus kemudian ada peristiwa malari gitu kan, dia kena dua tahun gitu. Kena itu maksudnya masuk penjara gitu? Ya, zaman dulu itu kan belum ada KUHAP ya, jadi orang bisa dituduh kena pasal itu bisa ditahan 2 tahun tanpa peradilan gitu kan. Ya, masa penahanannya 2 tahun, mau 2 tahun selesai dia baru dilepas. 2 tahun atau 3 tahun gitu. Gitu. Dia mertuanya Hariman Siregar gitu kan. Jadi kalau dari sisi sini sih menariknya adalah sebenarnya saya tambah lagi ketika mencoba menggali kenapa di Indonesia
ada diksi kekeluargaan itu kemarin gitu kan, dan itu tidak ada di prinsip koperasi di negara lain gitu kan. Ya ya, kekeluargaan. Ya, dan itu ternyata relasi korelasinya sangat kuat dengan taman siswa gitu kan. Prinsip pendidikan di taman siswa pakai prinsip pendekatan pamong gitu kan, yang itu mengembangkan prinsip-prinsip filosofi kekeluargaan gitu kan. Dan kekeluargaan itu emang menggali bagaimana demokrasi yang pernah ada di bumi Nusantara ini gitu kan. Kita dulu feodalisme belum terlalu mengakar gitu kan. Ketika kolonialisme belum datang gitu kan, dan kapitalisme belum mulai lahir bahkan gitu kan. Di sisi lain emang ada satu kritik yang bisa kita berikan, yang sering kita dengar gitu kan, di wacana-wacana koperasi sebelumnya atau demokrasi ekonomi sebelumnya itu tidak menyentuh level praksis. Menurut saya sekarang kita jauh lebih mending daripada bagaimana wacana-wacana koperasi atau demokrasi ekonomi itu didengungkan. Dulu cuma perkara teori-teori wacana-wacana saja gitu kan. Mungkin itu sudah glorifikasi juga mungkin, Mas. Kenapa? Termasuk glorifikasi juga maksudnya koperasi. Iya, hanya tidak terutama emang tidak menyentuh level pendidikan gitu kan. Padahal dari awal desainnya koperasi, bagaimana koperasi di Indonesia itu mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan gitu. Yang itu juga menjadi tradisi koperasi-koperasi modern yang awal-awal yang sekarang masih ada gitu. Si apa namanya? Apa pionir koperasi pertama itu di Inggris apa namanya? Rodil. Nah, itu Rodil pionir gitu kan. Ataupun si kemarin yang kita ceritain itu gitu. Itu, nah, di sini mungkin memang upaya untuk menggali lagi ilmu-ilmu yang pernah ada gitu kan, itu perlu terus dilakukan gitu. Pemikiran-pemikiran yang pernah ada itu masih perlu dilakukan terus-menerus. Menggali pemikiran-pemikiran lebih ke pemikiran asli atau mungkin original dari, maksudnya ya, ahli ekonomi masa lalu di Indonesia ya, atau gimana Mas, arahnya? Ya itu, dan kan kita kalau ngomongin tentang bagaimana ilmu pengetahuan di perspektif modern kan selalu okay, kita bisa tinggal ngikut gitu kan. Iya. Gitu. Cuman yang menggali pemikiran-pemikiran yang di yang pernah tumbuh ada di sini itu kan nggak mungkin kan dari orang luar gitu. Iya. Ya. Itu yang perlu menurut kita ya, biar kita tidak lupa dengan akar kita lah gitu. Tiba-tiba ngomong soal koperasi gitu kan, apa sih hubungannya gitu dengan apa yang pernah ada sebelumnya di republik ini. Begitu. Waduh. Apalagi tidak mainstream ya, maksudnya kayak tadi. Maksudnya Hatta kan mungkin memang ya itu kan ya, nama yang sudah sering disebut. Pak Mobiarto tadi juga sudah sering disebut. Tadi itu yang baru mungkin banyak orang belum dengar tuh ya, Sarbini Surmawinata. Hatta disebut aja orang nggak tahu kok gitu. Hatta pernah ngapain di koperasi, pernah bikin koperasi apa. Iya juga sih. Tahu namanya bahkan ya, baru levelnya. Kita nggak mendalami alur mikir dan tadi apa, koperasi apa yang Hatta bikin. Ayo. Ya ternyata ini refleksi personal sih gitu kan. Kita punya harta karun banyak sih, gak usah jauh-jauh gitu kan, keluar gitu kan, keluar kita perlu mengupdate gitu dengan perkembangan ya, situasi global gitu kan. Tapi kita juga perlu melihat ke dalam, ke akar gitu, dengan melulu berpikir langitan gitu. Siap Mas Suhid. Tadi udah aku catat ya sambil ngobrol di beberapa gali. Ada inspirasi Pak Sarbini ini, ada perlu menggali perspektif dan ilmu dari ahli yang pernah tumbuh di Indo sebelumnya.
sama tadi wacana koperasi dahulu terlalu teoritis, glorifikasi yang tidak menyentuh pendidikan, padahal sudah mending, ya sekarang sudah mending menyentuh praksis, tapi perlu digas lagi. Ya, menurut saya ini kondisi sekarang sudah generasi koperasi sekarang jauh lebih bagus dibanding era-era sebelumnya yang Lukman ngomongin teori-teori, dia gagal untuk memahami permasalahan gitu kan. Sekarang sudah mulai menemukan bentuk praksisnya dan mulai menemukan root gitu kan, sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Selama ini kan ya koperasi jadi pendekatannya kekuasaan gitu. Ya kayak balik ke contoh tadi ya, KUD top down gitu kan, pendekatannya pengen cepat jadi, pengen cepat jalan. Aku sang menggarisbawahi omongannya Ben Laksana kemarin gitu. Kita harus tahu permasalahan dasarnya apa, tidak dengan tiba-tiba memberi solusi gitu. Jadi maaf tuh tadi nanggapi Mas Tauhid tadi. Sebenarnya sih ada semua di buku ini, Mas. Itu sejarah mengenai koperasi sendiri, mengenai paham kekeluargaan itu. Karena saya tuh senang sekali kalau misalkan buku ini akhirnya bisa dijual secara lebih bebas ya, masih publik gitu. Nanti saya cobalah, rencana sih mau ada launching lagi, apa namanya, cetakan terakhir kira-kira bulan Agustus nih, bulan depan. Ya, saya mau cek lagi juga kalau bisa tersedia di toko-toko buku gitu loh. Oke. Tadi kan Pak Mirza kita mencoba ke Cilacap ya, gitu kan. Ya mungkin ada baiknya tadi Bu Eri, ya. Kenapa emang? Bu Eri ngasih usul jalan-jalan dulu ke tempat-tempat yang bisa jadi perspektif, gitu kan. Oke, di Bantul memang ada bumdes. Oh, gitu. Ya, saya juga di Cilacap. Oh ya, main ke Jogja gitu kan. Jadi kalau dari Cilacap ke Jogja deket gitu. Ya silahkan di sana. Ada beberapa contoh praktik yang sudah dilakukan gitu. Ya, Mas Tauhid di mana? Di Jogja. Di Jogjanya mana? Pindah-pindah, Mas. Woi. Kita ada beberapa. Berkali. Pindah tempat-tempat. Kamu nomaden. Ini juga banyak teman orang Jogja, teman-teman deket. Nah, silahkan main. Ngomongin soal. Ya, senang di Jogja tuh. Bagaimana buat liburan enak nongkrong. Apa nongkrong yang bentuknya koperasi banyak di sini. Iya, makan ya. Hebat. Insya Allah lah kalau lockdown udah selesai. Saya juga mau ke itu tuh. Biasanya Pak Wahyudin tuh tadi. Pak Wahyudi, Pak Wahyudarjo. Iya, siapa nongkrong di itu tuh. Nongkrong. Siap. Nanti saya ajak Mas Tauhid ya. Nah, itu. Di situ. Oke. Udah 16.45. Ada lagi yang mau menyampaikan satu terakhir mungkin yang lain lagi tadi Pak Mas Uhid, Mas Rendra, Mbak Eri sudah. Ada lagi yang mau Aji udah. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Kembali ya, ini kita masih eksploratif, mau nambah ide, usul atau apa, monggo. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, ya berusaha menyimpulkan, walaupun ini macam-macam ya. Ini kita coba cari. Siapa? Halo? Halo, aku. Halo, monggo Mas Bimo. Silakan. Terima kasih. Nama saya Bimo, buat teman-teman yang belum kenal. Saya berkegiatan di koperasi juga di Jogja. Kalau dari saya, masukannya mungkin bukan masukan ya, lebih ke kayak salah satu bentuk refleksi pribadi juga kayak yang disampaikan Mas Tawi tadi. Yang saya temukan tuh malah kebanyakan kalau dari yang sekarang sudah menguji coba gitu ya, dari teman-teman yang ke ekonomi alternatif atau mencoba ke bentuk demokrasi ekonomi ini, kesehariannya tuh masih terpaksa jauh dari bentuk ekonomi yang demokratis gitu, terpaksa hidup di memang jeratan ekonomi yang sekarang ada gitu, yang existing gitu, sehingga untuk berkeseharian itu dan memikirkan kembali ke wacana-wacana demokrasi ekonomi itu tidak mudah gitu. Kebanyakan dari teman-teman yang masih bertahan harus melakukan dua kegiatan, satu kegiatan yang memang tergabung di ekonomi yang sekarang existing untuk kehidupan, dan kemudian menguji coba si bentuk
ekonomi-ekonomi lebih demokratis tersebut untuk mencapai si bentuk-bentuk impian-impiannya seperti itu. Itu yang saya temukan, sehingga hingga saat ini pun belum ada sebuah upaya untuk seperti yang tadi Mas Tawid katakan ya, berpraksis, namun demikian memang sampai ke menyentuh keseharian si individu tersebut gitu, untuk menjawab kebutuhan kesehariannya, dimulai dari pangan gitu, ya apa namanya, perumahan dan lain-lain, maksudnya basic needs yang memang secara keseharian mendukung si individu tersebut untuk mencapai wacana-wacana demokrasi ekonomi tersebut gitu. Itu hingga saat ini masih baru selalu dibuktikan melalui bentuk-bentuk ekonomi yang bisa dikatakan masih demokratisnya tidak, persentasenya masih sedikit lah, demikian gitu. Jadi memang harus ada relasi-relasi kuasa yang harus dikomunikasikan, kemudian atau bentuk-bentuk ekonomi yang eksploitatif yang akhirnya kita harus menerima gitu untuk keseharian kita. Contohnya kayak ya sesimpel air gitu, misalnya kita masih tetap butuh beli di Aqua, terus kayak listrik gitu mesti bayar PLN. Mungkin itu muluk ya, namun itu menurutku juga hal yang ketika memang bisa didukung gitu ya, itu akan sangat mempermudah perlakuan-perlakuan untuk ke arah impian yang kita harapkan tersebut gitu. Nah, ya seperti yang kemarin dikatakan juga ya, keseimbangan antara politik dan ekonominya ini juga perlu diperhatikan gitu. Ketika mencapai ke bentuk ekonomi yang demokratis, maka di dalamnya pun bentuk-bentuk politik pemenuhannya tersebut juga harus diperhatikan gitu. Sehingga tidak hanya memegang nilainya, tapi juga membangun kesadaran untuk keseharian tersebut gitu. Nah, kesulitannya kalau yang saya temukan untuk melakukan hal tersebut tuh dibatasi oleh bentuk regional, sehingga kemungkinan karena kita ngomongnya di online gini seakan kita terasa dekat gitu. Tapi ketika kita menutup layar kita, tentu kita tidak bisa melakukan banyak untuk hal-hal yang menyentuh keseharian tersebut gitu. Batasannya selalu bentuk regional, sehingga mungkin bentuk-bentuk upaya-upaya kecil di regional itu juga masuk akal akhirnya untuk mendesentralisasikan upaya-upaya tersebut ke bentuk-bentuk yang lebih kecil di lingkaran-lingkaran kita masing-masing di wilayah-wilayahnya gitu. Yang secara makro tentu sudah dilakukan sama teman-teman dan kita semua gitu ya, dengan cara mengikuti kegiatan ini, kita saling berjejaring, kita saling membangun wacana, mengisi kebutuhan-kebutuhan tentang ide-ide tersebut. Namun untuk kesehariannya saya rasa masih perlu ada upaya ke lingkaran-lingkaran kecil yang membantu memenuhi si bentuk-bentuk yang material tersebut. Gitu. Mas Wid mau menanggapi dulu, kalau enggak aku yang nanti. Boleh, boleh. Sedikit banyak itu sudah di identifikasi di awal-awal oleh koperasi di Kopi. Salah satunya dengan membuat postulat jalan demokrasi ekonomi itu, karena beberapa apa namanya, konsepsi teori rasa kurang praksis untuk dilakoni gitu kan. Umumnya orang mengenal demokrasi di tempat kerja, demokrasi di pembiayaan, dan itu tidak kemanfaatannya sekarang belum terasa gitu. Nah, lalu kami melihat perlu ada sebuah hal yang bisa dimulai dari ekosistem yang kecil gitu, lingkup yang kecil, sesuatu yang sempit gitu. Nah, kita kemudian menyebutnya demokrasi di komoditas gitu. Demokrasi di komoditas itu sebagai upaya membuat ini semacam apa namanya sandbox gitu kan, bagaimana sebuah komoditas itu dalam satu rantai pasoknya bisa mulai demokratis gitu kan. Jadi meskipun kita tidak perlu menunggu semua tempat kerja itu demokratis gitu kan, semua dana yang tersedia bisa dikelola secara demokratis, tapi kita bisa menciptakan satu ekosistem kecil yang demokratis dalam satu proses alur komoditas gitu kan. Itu di NES sudah ada konteks kopi, mulai mencoba di teh gitu, dan itu bisa titik-titik yang bisa kita gabungkan
lebih luas lagi. Oh, kita bisa menciptakan satu upaya demokratisasi di tempat kerja, karena kita sudah ada kopi, sudah ada teh, kita bisa menghubungkan itu jadi sebuah kafe yang mulai bisa mulai dikelola sama dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, demokrasi di komoditas itu sebagai upaya untuk mempercepat, menumbuhkan ide-ide hal sempit itu, gitu kan. Oke, kita energi kita nggak, saya pastiin nggak akan cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah, gitu kan. Tapi dengan energi kecil kita bisa menyelesaikan masalah yang kecil aja, gitu, per komoditas. Bisa kita ngomongin, oke, kita membuat bakso, gitu kan, bakso yang demokratis seperti apa, gitu, ada mie yang demokratis seperti apa, sehingga kita bisa mulai ngomong, gitu kan, warung mie bakso yang demokratis kayak gimana, gitu. Ada upaya-upaya untuk melokalisir masalah lah, gitu kan. Kalau kita selalu terbebani dengan masalah-masalah yang gede, gitu kan, yang luas, gitu kan, dan ya kita akan melihat masalah aja, kita nggak melihat celah-celah yang bisa kita gunakan untuk membuat terobosan-terobosan. Itu mungkin tanggapannya. Siap, cuma sih Mas Suhid mau tambahin itu tadi bagus tuh, jangan jangan merasa terbebani masalah yang besar dan pelik. Sena oleh sambat orang Mas. Nah, sambat monggo. Cari celah ruang-ruang. Mungkin kalau apa ya Pak Tauhid, kalau belajar gitu apa dari yang sudah saya alami itu. Tidak bikin koperasi dan mendapat cerita atau pengalaman juga gitu. Misalnya dari Kang Cep yang dulu bikin apa kooperasi media gitu, literasi.co dan juga penerbitan. Setelah kita tanyakan itu kenapa sih itu perjalanannya gimana, terus cara kerjanya gimana, mekanismenya gimana gitu, macam-macam. Dan itu sudah berjalan. Tapi apa namanya? Tahun 2018 itu berakhir gitu literasi.co. Nah, kemudian mas-masnya yang lebih atas ketimbang saya, kakak tingkat saya itu yang di ilmu sejarah UNES, yang tergabung dalam Kalam Kopi gitu, kemudian bikin orde buku, itu hasil urunan juga gitu, urunan, kemudian kita ada proyek pengadaan buku juga ke maba-maba gitu. Nah, terus habis itu uangnya itu dilelah banyak gitu. Yen enggak dilelah dodolan saya acan. Ora dodolan ya raka. Gitu. Mas. Nah, akhirnya ya pada 2018 itu sekitar bulan Agustus September itu kita mulailah bikin kooperasi gitu. Nah, bikin kooperasi berjalan terus yang mungkin apa ya, order snack, order baju, bikin baju, terus order apa, order buku, jalan-jalan media, jalan gitu. Ada yang order yang... order baru aduh. Nah, itu apa, berjalan gitu ya, mungkin itu nak bikin namanya dulu kakak tingkat saya itu mungkin pengen bikin tandingan order baru jadi order buku gitu. Nah, itu dalam perjalanan itu order buku memang menghasilkan banyak, order baju juga ya banyak gitu, terhitung banyak gitu, ketimbang misalnya order snack. Itu tak tanya gitu Mas Momo dulu yang megang sama Mas Silvan, Mas bagi sesasi kira-kira entok kira naik 100% lebu koperasi gitu. Lah aku mau ngentok selawe puji sesasi kayak gitu gitu. Maksudnya apa ya? Di sini kakak tingkat saya yang sudah mulai perlahan-lahan itu lulus, kemudian mencoba untuk meneruskan kooperasi ini, rasanya nggak sanggup juga gitu, Pak Tauhid. Saya juga dulu itu disuruh mengampu, baru angkatan 2018 semester 2 itu disuruh jadi pemimpin redaksi Kalam Kopi gitu. Mantap. yang di
yang ada di yang isi pos-pos redaktor itu apa, redaktornya Suara Merdeka, penulis novel, saya kan geber gitu kan waktu itu. Nah itu nggak ada uangnya, terus kalau apa mereka telat ngirim tulisan gitu, misalnya Kalam Kooperasi atau Kalam Manca, itu saya sendiri sih Kalam Manca, ada Kalam Esa gitu, apa lupa ngepost itu saya juga apa ya mau nembung gitu nggak enak gitu. Kalau dalam perjalanannya gitu kadang nggak ada nggak enaknya, terus apa kooperasi ini belum bisa atau belum sanggup untuk setidaknya menghidupi kita semua gitu, kami semua yang ada di situ, karena memang mas-masnya ini kan terbentur oleh keadaan ya kudu nikah, ya kudu kerja, ya kudu ngene, kudu ngono. Dengan hidup di kooperasi terus-menerus itu, mereka merasa untuk memulai ini sangat-sangat berat begitu. Mereka nggak sanggup akhirnya mental gitu. Ya, gitu-gitu Pak Tauhid. Kalau boleh sahabat ya gitulah. Ya sebenarnya itu mungkin kalau nanggapi sedikit ya, itu kalau dari yang Aji ceritakan itu konteksnya sangat nyambung dengan ceritanya Sanggari kemarin. Jadi Sanggari itu kan diawali, kalau boleh cerita sedikit ya, mungkin kalau Indo ikut tahu ya Sanggari kayak gimana. Tapi kan itu diawali dari teman-teman yang memang fokus ke pergerakan ya, aktivis kampus gitu ya. Terus mereka ya itu menyadari pas cerita kemarin bahwa lama-lama ketika mau lulus tadi seperti Aji bilang, realita kehidupan menghantam gitu ya. Ini hidup gimana ya gitu kan. Nggak bisa hidup dari demo setiap hari gitu kan, yang capek. Jadi ya mereka waktu itu mencari bentuk dan ya berbagai macam proses ya, cukup panjang. Saya tidak bisa meringkas dengan cukup baik ya. Tapi intinya proses pergejolakan itu yang seperti yang disampaikan, ujung-ujungnya kalau buat mereka sekarang solusinya adalah yang Sanggari tadi. Dan Sanggari pun cerita kemarin masih belum bisa full time ya. Seperti yang tadi Mas Bimo sampaikan. Jadi masih dua kaki. Ya saya pribadi sendiri juga dua kaki. Setia juga masih dua kaki ya. Harapannya kalau saya pribadi bisa hidup dari gapat mah, ya, kita lihat nanti. Nah, mungkin dari itu sih kalau dari yang saya lihat dari Mas Bimo, Mas Aji, nah mungkin Mas Uhid sebagai closing untuk topik tadi sebelum ini kelihatannya Pak Vincentius Repu, boleh kita open mic untuk closing. Monggo Mas Uhid. Soal itu ya. Ya nanggapi yang Bimo sama Mas Aji. Arti. Panggilannya apa ini? Panggilannya Aji, Mas. Arti utama panjang. Yes. Di UNES kan? Nggih, Pak. Jurusan logis ya UNES. Jadi kalau perkara dua kaki, Bung Hatta pernah ngomong kan, gitu kan. Oh, gimana tuh, Mas? Aku lupa kalimat. Ada di buku apa ya? Tapi ya. Boleh di oleh Bung Hatta kayaknya boleh ya, Pak Tauhid ya. Ya, gitu kan kalau misalnya boleh sebenarnya. Untuk menghidupi kita terjadi tempat lain juga gitu. Itu di mana Mas? Ada kok nanti tak cariin deh. Oh ada, wah saya tidak merasa bersalah kan. Zaman dulu juga gitu kan. Hmm. Itu ya kita sambat gitu kan. Cuman juga membaca-baca lah gitu. Siapa tahu sambatnya itu sudah pernah ada gitu kan. Kalau sambatnya masih sama kan berarti generasinya kita nggak berkembang gitu ya. Masih sama dong. Iya. Mas Aji kuliah di UNES. Sambat di Porto. Mas Aji. Iya, Pak. Oh, ikut BEM UNES enggak? Ya, BEMKM UNES juga. Oh, kemarin ikut di itu apa? Di kena dari rektorat itu ya? Iya, akun BEM-nya hilang karena ngirim presiden itu, Pak. Yang menarik Mas Aji ya. Bapak saya itu adalah doktor honoris causa pertama dari UNES. Dan disertasinya mengenai koperasi. Bahkan pendidikan di koperasi, misalnya mengenai SDM di koperasi. Bisa cek aja di itu. Jadi doktor honoris causa pertama dari UNES itu bapak saya. Jadi kalau ada hubungan dengan UNES, sebenarnya bapak tuh sangat dekat sekali. Dulu zaman berapa tahun yang lalu masih tiap bulan ngasih kuliah tamu. Tapi habis itu udah rada jarang. Nah, tapi itu saya terakhir dengar itu malah BEM UNES itu. Jadi ribut sih. Kena juga Eji. Kenal lah Pak itu. Nah, waktu itu juga saya sekementerian sama anak-anak kastrat yang bikin apa itu. Bikin kajiannya, terus gimana mereka itu bikin landasan untuk kritik
Pak Jokowi, terus Pak Ma'ruf Amin, terus sama Bu Puan Maharani. Rame. Sehat ya. Rame betul itu. Ini buku disertasi Bapak saya nih. Oh, di UNES. Dapat oh, ada di. Siap, mantap Bang Rendra. Tapi ini juga nggak dijual umum, ini dibagi-bagiin aja ini dulu. Disertasinya. Tapi di UNES pasti ada tuh, mininya, mengenai koperasi. Nama lengkapnya siapa Mas, Bapak jenengan? Bapak Subiakto Cakrawardhaya. Subiakto ini, bisa tulis. Cakrawardhaya. Sama kayak Mas Rendra tuh, Cakrawardhayanya. Iya, iya. Itu nama keluarga itu. Oke. Okay. Sekian Mas. Oke, okay, moga Pak Tauhid. Menteri Koperasi itu rata-rata mereka pernah menulis buku gitu kan. Salah satu yang relatif produktif itu Adi Sasono juga gitu kan. Adi Sasono. Ya, Adi Sasono itu dia sangat ini sekali apa? Banyak nulis artikel lah Om Adi itu. Tulisnya gini ya, Adi Sasono. Enggak pakai W, enggak pakai W. Sasono. Adi Sasono. Adi Sasono. Masih kerabat sih sama Sri Adi Sasono tapi nulisnya. Oh. Masih kerabat sama yang wah aku tahunya yang Pak Adi Sasono. Kayaknya enggak ya. Saya tuh deket loh sama keluarga Pak itu Om Adi. Mantan Menteri Koperasi. Okay. Jadi Bapak saya Menteri Koperasi habis itu digantikan oleh Adi Sasono. Adi Sasono ini dia aktivis dulu di ITB-nya aktivis. Terus dia banyak ikut di itu bareng Habibie juga. Makanya dia jadi Menteri Koperasi waktu zamannya Pak Habibie. Lalu okay. Kalau menanggapi sambatnya tadi, aku yakin Bimo bisa mengamati lebih dalam yang uji coba yang ada di Kernes. Gitu kan. Di Kernes itu kita membuat sebuah bisnis yang emang tempatnya untuk belajar. Gitu kan. Dan sekarang bisnis itu relatif sudah bisa memberi manfaat ekonomi untuk teman-teman yang terlibat di situ, tapi malah mereka tidak tune in dengan agenda-agenda wacana koperasi, gitu kan. Lebih ke okay, ini perkara menghidupi individu saja, gitu kan. Orang per orang, gitu kan. Nah, di menurut saya di Kernes ada masalah itu, gitu kan. Problem di Kernes yang itu bisa sedikit mengobati lah gitu kan. Oh, koperasi nggak bisa menghidupi, bisa kok gitu kan. Tambahkan ini bisa menghidupi untuk orang yang tidak mau terlibat di agenda-agenda koperasi gitu kan. Yang belum mau mungkin gitu kan. Relatif di unit-unit bisnis yang kita kelola itu semuanya tanpa manajer, tanpa masih autopilot gitu kan, dan relatif ya memberi keuntungan gitu kan. Ada yang ya ada yang agak banyak gitu kan. Ada yang tiap bulan kita harus bayar pajak ke daerah 6 juta gitu kan. Terakhir ini meskipun pandemi ya 5 juta gitu kan bayar pajak kabupaten gitu kan. Lumayan ya. Dan kita berkali-kali mencoba untuk minta tanah pinjam tanah kabupaten aja nggak bisa gitu kan. Gitu. Jadi emang modelnya ya apa ya? Ya emang kita harus mengandalkan diri kita dan teman-teman kita aja dulu gitu kan. Gitu. Nggak usah mikirin difasilitasi apa sama negara gitu kan. Justru malah ketika dapat fasilitasi itu akan mulai kita nggak bisa berpikir mandiri gitu kan. Nah, mungkin saya nanti akan minta nomornya Mas Aji ya. Gitu. Kita hasil dari diskusi zaman dulu itu kita sudah punya penerbitan dan kayaknya perlu kerjasama lah dengan teman-teman Talam Kopi untuk bisa lebih terasa manfaatnya. Mantap. Masih Mas Wid, ini mungkin buat tutup ya dari saya udah nambah waktu molor-molor terus ya. Enggak apa, emang saya nyari rame aja. Pak Vicentius Rebu untuk bangga Pak kalau mau open mic. Mas Sena. Mantap, Pak. Wah, luar biasa nih. Ini saya senang sekali sore hari ini melihat wajah anak mantan Pak Menteri Koperasi.
karena beliau itu ada bersama saya di satu grup yang namanya Asosiasi Dosen Koperasi Indonesia. Oh. Jadi belum lama beliau meninggal itu, kita beramai-ramai mengucapkan turut berbelasungkawa. Senang sekali, Pak. Oke, sama-sama Pak Vincent. Ya, senang sama-sama. Sekali itu, tadi katanya ada buku mau diedarkan. Iya, boleh. Insya Allah bulan depan launching. Ya, terima kasih. Itu kemudian Mbak Iri ini, Mas Sena itu kami sering bertemu di online, sekali ketemu di Jakarta untuk apa itu undang-undang lah. Kemudian ini sudah 3 hari nih Mas Sena dan teman-teman semua. Yang saya lihat itu, maaf ya, kalau anak-anak di bagian barat Indonesia itu membicarakan sesuatu yang serius tuh dengan tertawa-tertawa begitu. Kalau kami di Kupang tuh pakai marah-marah lah begitu. Gitu Pak ya. Itu kesan yang luar biasa untuk saya, karena tadi itu saya menemukan ada sesungguhnya pertanyaan saya tadi. Menemukan di chat itu istilah frase dua kata itu jawaban atas pertanyaan saya, yaitu bagaimana anak-anak muda ini yang saya kenal, terutama Mas Sena ini, sudah berapa tahun yang lalu saya tahu urus koperasi hari-hari, terus hidupnya bagaimana. Nah itu yang saya temukan di kolom chat tadi, dua kaki itu. Yeah. Itu menarik sekali. Oh iya, iya. Ya. Dan senang sekali Mas Sena, 3 hari berturut-turut itu yang saya monitor itu wajah orang muda semua. Ya Pak, alhamdulillah. Ya, karena begini, kalau saya itu puluhan tahun itu hidup dengan berkooperasi. Betul. Kooperasi kredit. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, bagaimana orang-orang seusia teman-teman ini menghidupi diri dan keluarga tetapi volunteer di koperasi itu? Itu dasar, Mas Sena. Tetapi dengan sukacita tuh, dengan tertawa-tertawa begitu. Itu sesuatu yang terus terang menyenangkan sekali. Kemudian di lingkungan koperasi kredit itu Mas Sena, nama-nama Bapak Margono yang bapaknya Pak Sumitro dan Pak Menteri itu Pak Ibnu, itu adalah penjasa koperasi kredit di Indonesia. Oh. Ketika awal-awal koperasi kredit dimulai begitu. Mm-hmm. Yang nanti malam nanti kita senang sekali Mas Sena dan teman-teman menghadirkan Pak Ruby. Ya, Pak Ruby itu, Pak Ruby itu adalah generasi pertama koperasi kredit Indonesia. Ya, ya. Itu luar biasa sekali, dan mudah-mudahan buku tentang koperasi kredit Indonesia akan dipublikasikan, dan itu menjadi kontribusi bagaimana koperasi Indonesia itu dibangun. Oh, begitu. Kapan mudah-mudahan? Gimana Mas? Kapan rilisnya? Buku itu sudah ada. Oh, sudah ada. Tapi belum dipublikasikan. Ah. Nah, nanti malam kita minta Pak Robi berkenan menceritakan sedikit tentang baik. Itu. Ya. Dan itu terus terang nanti saya secara pribadi, karena komunikasi saya dengan Pak Robi sangat intens. Kami ada sama-sama dengan Mas Sena juga ada di grup, dan ada beberapa grup lain yang banyak sekali dengan Mas Roto itu. Ya, beliau dengan seusia begitu ikut saja, tidak menjadi terganggu dengan jumlah grup yang sedemikian banyak. Ya, itu luar biasa. Dan ya tahu sendiri, orang-orang muda itu kan kalau bicara apa-apa ya lepas-lepas begitu. Tapi Bapak dengan usia 82 tahun itu masih dengan sangat segar, sehat, menanggapi semua orang muda punya
aspirasi itu. Itu terus terang adalah sebuah berkat, dan untuk saya, minta maaf ya, karena kami usianya lebih muda dari adik-adik semua. Jadi, jadi rasanya, menurut saya, Festival Demokrasi Ekonomi yang Mas Sena bikin ini, itu momentum. Momentum yang menurut saya membangunkan kembali spirit founding fathers kita yang ingin sekali bangsa ini dibangun dengan solidaritas. Itu aja Mas Sena. Terima kasih Mbak Eri. Siap, terima kasih Pak Vincent. Yo, yo, mendengarkan apa? Mendengarkan dengan baik. Ah, terima kasih. Tapi saya tadi miss apa presentasi Mbak Eri, tapi saya ya di obrolan terakhir saya dapat beberapa pikiran. Makasih. Tapi yang tadi sementara kita sementara Zoom, Mas Sena sementara ketik-ketik, ah, itu terus terang ya, saya melihat kok tidak terlihat capek sampai hari ini, dari hari pertama begitu. Iya Pak, emang udah mulai lemas, tapi ya harus dijaga terus sampai akhir. Ya, ya vitamin Mas, vitamin. Siap. Tapi salah satu vitamin terbesar, terdasar khasiatnya itu adalah berkooperasi. Aduh, asik. Ya itu. Terima kasih nomor. Mas. Terima kasih Pak Vincent. Ya, ya. Terima kasih Pak Vincent. Ini mungkin kita cukupkan ya untuk eksploratifnya. Sudah jam 5.15. Berikutnya, saya tutup dulu berarti ya untuk nambah-nambahin. Kita tutup dulu. Oh, sebentar. Edit access. Oke. Ini ya sudah berkurang sih, tinggal 14 orang. Jadi setelah ini rencananya begini ya. Mau tidak menambahkan card lagi. Ya nanti boleh ditambahin lagi nanti. Tapi buat sekarang, ini harapan saya tuh, plan dari panitia, itu tuh di masing-masing kategori, kita tuh ada tema besar yang kita bisa kelompokkan lah yang minimal. Jadi dari kesan-pesan, dari harapan, dari masalah, solusi, ide, mimpi, kritik saran. Terus tadi dari obrolan barusan tuh ada beberapa kategori tambahan yang saya lihat perlu ditambahkan. Ada inspirasi, ada peluang, ada pertanyaan. Yang ya ini nanti ketika nanti malam penutupan, ya Pak Robi membawakan materi, lalu dari ya kami dari panitia akan ya berusaha menceritakan apa yang sudah kita lakukan dari kemarin, dan ya bagaimana kawan-kawan memberikan berbagai macam input ya terhadap acara yang sudah kita lakukan. Ini walaupun orangnya sedikit, saya mau nyalain fitur voting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok banyak, sekalian aja lah ya. Mangga. Wah, kelihatan. Gak apa-apa. Jadi, saya stop screen sharing dulu. Saya akan kasih waktu buat teman-teman coba voting. 10 menit lah ya. Buka link yang tadi sudah dikasih. Oh, bentar. Kalau yang baru masuk, saya share lagi linknya. Mana? Ya, boleh share lagi Mas. Nah, ini ya. Saya share lagi virtual world. Mangga, di situ buka, lalu bisa vote. Vote-nya ini yang saya harapkan tuh gini. Ini kan banyak nih. Kesan-pesan banyak, harapan banyak, masalah banyak. Solusi, ide, mimpi, kritik saran ada beberapa. Inspirasi ada beberapa. Peluang ada juga beberapa. Pertanyaan ada satu sih pertanyaan. Nah, itu masing-masing orang punya 9 vote. Mangga, diklik mana kartu yang menurut kawan-kawan penting. Atau bisa menjadi highlight. Boleh per kategori satu kartu yang di-vote. Boleh satu kategori ada 2-3 kartu yang di-vote. Terserah. Intinya itu saya pengen ngeliat sebenarnya kalau dari kita bareng-bareng. Minimal yang join acara sore hari ini. Ya, walaupun ini cuma 14. Peserta kan biasanya 40-50. Gak apa-apa, biarkan aja yang gak join. Sehingga nanti ya itu harapannya bisa membantu saya nanti dalam ramu ya kesimpulan dari acara kita. Ini yang saya lihat udah login baru Aji sama saya ya. Monggo saya kasih waktu 16 10 menit ya. Vote-nya gimana Mas? Setelah masuk ke link nanti klik aja Pak, itu nanti kalau bukanya dari laptop ya. Nanti itu kalau salah satu kartu dipilih itu ada jempol, itu bisa di-vote.
Ya, Abdul Aziz sudah masuk. Harus sign up dulu ke aplikasinya, harus login. Oh, harus login ya? Ternyata. Ya, harus login berarti. Itu bisa login, Pak, pakai Gmail bisa. Intinya sign up dulu aplikasinya. Oh, kalau anonimus nggak bisa ya? Yowis. Saya tadi langsung ada tanda jempolnya tuh, Mas. Anonimus bisa kalau ini, Bu, harus klik dulu kartunya mana, terus nanti setelah masuk kartu, ada vote. Waktu saya klik, terus keluar judulnya, keren banget acaranya gitu. Jadi, wah. Acaranya, terus di kanan tuh ada vote itu sebelah harusnya. Dinaikkan lagi sedikit, Mas Senas, kan masih ada kartu bawahnya. Oh iya. Itu sebenarnya bisa digeser-geser, Pak, pakai spasi. Jadi kalau klik spasi, terus geser-geser itu bisa. Oh iya, oke. Okay. Jadi dicontoh ya, ini kan kursor saya nggak bisa geser-geser. Oke. Saya klik spasi. Siap, Mas. Nah, ini tangannya berubah kan? Nah, ini bisa buat geser-geser. Iya, nih. Orang jadul kan kayak gini. Gak apa-apa, Mbak. Ya, belajar. Mbak Eri, menyindir saya ya? Jangan. Beda tipis kita. Beda tipis. Tenang. Ada banyak orang muda nih, tenang aja. Sebenarnya kalau misalnya mau langsung klik bisa. Jadi kalau kursornya itu ditaruh di atas kartunya, kanan bawah itu ada jempol. Jadi tapi kalau mau baca detailnya klik dulu kanan ada jempol. Jempol. Ini ada anonimus. Gak harus sign up sih. Ini anonimus ada di satu orang bisa ngevote. Aji sudah masuk. Aji belum ngevote tapi Mas Bimo udah masuk. Udah. Belum ngevote. Iya. Mas Sen, Bang Nanya, Mas Sen. Berarti sudah vote. Bingung, Mas. Ya, bingung, Mas. Ngevote piye? Bingung. Wah, yang muda-muda juga bingung, enggak usah khawatir, Pak Vincent dan Mbak Eri. Nom-nom juga bingung. Tapi saya sudah mengklik dan muncul jempol sudah, berarti sudah vote ya, Mas. Kalau jempolnya diklik tuh nanti tampilannya mungkin saya kasih contoh dulu ya. Ini ya, saya kasih contoh. Ketahuan dong saya ngevote apa, enggak apa-apa ya. Buat saya yang penting tuh ini, misal contoh ya. Ini ya, acaranya kalau bisa reguler, Kak, biar demokrasi orang segera. Saya suka nih, saya bisa klik jempol nih. Jempol. Itu. Atau kalau misalnya mau baca lebih detail, klik ya, klik. Nah, sebelah kanan nih ada vote. Itu jatah ngevote-nya berapa? 9? Total 9 kartu, tapi kartunya bisa terserah yang di mana aja. Oh, 9 kartu. Ya, satu kartu sekali vote, tapi bisa ngevote 9 kartu. Berarti bebas. 9 vote dipakai buat yang mana aja bebas. Yang ya? Mana aja boleh, enggak harus per kategori satu. Bisa ada acaranya keren 9 vote gitu boleh berarti. Keren acaranya 9 vote. Oh. Enggak, kalau satu kartu cuma bisa sekali vote. Oke. Okay. Ya, enggak tahu ya, coba ya. Sekali bisa dua kali enggak? Bisa, cuma sekali klik. Sekali klik doang. Tapi jatahnya satu orang 9 ya, oke. Okay. Ya, jatah per orang 9 itu bisa dibagikan ke mana pun. Ya, ini yang sebenarnya banyak kalau aku perhatikan ya, masalah nih banyak nih. Ya, memang banyak masalah. Ide lumayan banyak. Nah, tapi ya kasih 9. Orang berdasar. Siap-siap deh. Lupa anonim bisa 10 vote tiba-tiba sekali. Oh, anonimus kan campur banyak orang ya. Oke, enggak apa. Kok bingung tadi kok bisa bisa 10 vote. Nah, anonimus kan bisa lebih dari satu orang. Oke. Udah bisa ya? Tak tunggu berapa menit ya? Sedikit lagi, Mas. Sedikit lagi ya, Pak ya. 5 menit deh. Belum. Banyak nih. Oh, banyak. Bagus. Iya, banyak sekali benar. Jatahnya dinaikkan dong 9 kali 2. 9 kali 2 ini bisa disetting enggak sih? Tadi maksimal 9, kalau di atas 9 udah infinity nanti terlalu. Oh, ya makanya. Kan yang satu pot suara sendiri, yang satu baru pot suara orang. Orang. Benar juga. Kartu sendiri harus didukung ya kan? Monggo, aku juga ngevote bentar. Gitu. Ya, tak kasih waktu 10 menit deh ya, sampai 17.30. Kok ini tidak ada, tidak izinkan lagi vote ya? Nah, mungkin Bapak sudah 9, Pak. Kalau sudah 9, maksimal berarti. Oh, berarti kebanyakan inginnya. Oke deh. Oke ya. Sip. Alhamdulillah, Mas. Ntar dulu. Oh ya, Aci udah 9, no, Jos. Kok no vote left itu artinya apa? Berarti udah 9, Mbak. Iya, sama dengan saya tadi, Mbak Eri.
Sudah apa semangat mengklik, makanya tidak rasa sudah 9 tercapai. Sudah 9 mentok. Ini harusnya bisa lebih ya, tapi saya tadi cek di atas 9 enggak bisa nambah lagi. Udah langsung infinite, nanti kebanyakan. Oke lah. Oke, ditunggu bentar ya. Tunggu yang lain. Aku masih share screen enggak sih? Enggak kan? Yes. Mondragon Indonesia. Jempol. Dragon Indonesia. No vote left. Mantap. Kalau mau vote left, misalnya baru nemu yang bagus, ya bisa diambil vote-nya dari yang lain. Dibatalin lah ya. Dibatalin dari kartu lain. Pilih yang lain ya? Ya, tapi harus harus diambil dulu. Jadi misal nemu kartu yang bagus, harusnya nge-vote yang ini. Cari kartu yang sudah di-vote, klik lagi. Nah, kalau yang sudah di-vote, diklik itu berarti nanti vote-nya keambil. Bisa ditaruh yang tempat. Artinya kalau mau diteliti, kelihatannya memang acaranya Mas Sena ini bagus semua. Jadi kami tadi itu memilih dari awal sudah 9 tuh ke akhir tidak dapat lagi. Kita nggak kebagian itu. Sudah habis. Kita orang-orang tua ini lambat bacanya, sudah diambil orang semua kartu. Saya masih punya 2 suara, mau dikasih kemana Pak? Kok bisa gitu juga ya? Oh iya. Monggo kalau mau dipilih. Itu yang tadi itu yang pernyataan yang terakhir tadi Mas kutip dari siapa ya, pokoknya optimis dan apa-apa tadi itu ya. Oh, yang jangan merasa terbebani dengan masalah yang besar. Ya, itu tuh, itu bagus sekali tuh. Itu dari Mas Uhid tadi. Iya, aduh. Saya coba jadikan. Dari Mas Bimo atau dari siapa tadi? Dari Mas Tauhid ya? Triggernya dari Mas Bimo, terus tadi dijawabnya sama Mas Tauhid. Iyalah, hebat itu. Iya, memang orang tidak boleh begitu. Iya, pelan-pelan begitu ya. Iya, sip. Mantap. Kami di sini biasa dengan terhimpit, Pak. Jadi ya, mikirnya selalu terhimpit. Mas Tauhid, terhimpit? Ya, biasa dalam himpitan, Pak. Ah, itu kan, permisi ya, ada pengalaman saya dulu pertama kali mengantar mahasiswa ke Jakarta tahun 93. Dan saya tuh menemukan begini, Mas. Anak-anak yang saya bawa itu kan harus segera adaptif naik bus itu. Kan busnya sambil jalan. Tapi kalau di Kupang itu angkutan umum tidak berhenti untuk mempersilakan penumpang masuk ke dalam angkutan, dia akan maki-maki. Begitu. Tapi anak-anak Jakarta tuh senang saja turun naik itu sambil bus, sambil jalan. Begitu. Beda kan? Itu terhimpit tadi, Mas. Mas Bimo tertawa. Jadi beda ini ya, beda definisi ya? Iya, beda terhimpitnya. Mas Uhid masih ada satu. Mas Bimo masih ada satu. Aku habis nggak? Ini kayaknya. Nah, Mbak Eri kelihatannya habis ini. Coba lagi Mbak, kalau di vote masih ada nggak? Anonymous ini. Nggak ada, semuanya no vote left. Habis berarti. Oke. Ya itu tadi kalau kayak caranya Mas Uhid. Mas Uhid sama Mas Bima masih ada satu vote nih kalau mau request Mbak Eri atau Pak Vincent. Oh, ada yang masih kelebihan. Masih ada kelebihan. Mas Tauhid masih ada sisa satu. Mas Bima. Suara. Oh, dua ya? Jual beli suara nanti. Ah, ini. Bukan, Mas. Ini liquid demokrasi, Mas. Jadi kalau ada saya punya sekian vote, orang lain bisa pakai suara saya tuh. Kalau ada harganya baru ya, jual beli ya. Ini untung belum ada harganya. Tinggal Mas Uhid nih, Mas, satu lagi. Aku beli suara dong. Dibeli beneran lagi. Apa Mbak Eri, Mas Uhid masih di unmute nih? Aku. Masih di unmute ya aku. Enggak Mas Uhid. Oh, yang mana, Bu? Itu sudah saya. Nomor rekening itu. Ada nomor rekening itu. Itu yang tinggi. Mas Uhid, itu loh yang pegiat praktisi koperasi makin banyak keterwakilan gendernya. Oh, oke. Okay. Oh, yang itu. Di mimpi. Ide, mimpi. Mimpi yang merah. Yang merah. Tapi tinggal Mas Uhid doang nih. Yang lain belum ada yang mau masuk lagi. Matur nuwun, Mas. Oke, sudah semua. Masalahnya di sini banyak ceweknya, Bu. Saya nggak tahu kalau ada masalah gender di koperasi.
Kalau di Kenes sih, Pak. Banyak cewek-ceweknya. Oke, berarti ini udah vote semua sih. Ya, karena sudah sore, jadi yang telat, sorry ya, tidak bisa join. Saya end voting. Di tempat teman-teman kelihatan deh, kok di saya sih kelihatan. Muncul nggak di tempat teman-teman? Belum. Vote-nya. Nilai vote-nya. Belum. Belum. Oh, nggak keluar ya? Berarti di saya ya. Kalau di teman-teman nggak ada, saya dari saya. Oke. Okay. Kalau begitu, ini vote-nya. Kita coba ya review sekilas aja ya. Kesan-pesan. Nggak ada yang menonjol. Ya, masing-masing bagus ya, satu-satu. Harapan ini ada yang paling menonjol adalah distribusi wacana ekonomi alternatif. Demokrasi ekonomi atau ekonomi Nusantara. Setuju tuh, Mas. Iya, ini setuju. Tadi siapa ya, Mas? Aji, kalau nggak salah ya. Itu setuju FD ini itu. Bagi saya menjelma permulaan untuk menyadari bahwa keadaan ekonomi era kini amat jomplang. Dengan begitu, kita sadar pula akan perlu menggagas demokrasi ekonomi, ekonomi alternatif, ekonomi Nusantara, atau ESS. Ekonomi ESS, apa? Kira-kira SSE deh, Social Solidarity. Oh ya, ekonomi sosial solidaritas. Kok kebingung aku. Saya pun berprasangka, ekonomi liang atau apalah itu bisa menjadi generation pada masa mendatang. Mari kita percepat sebisa-bisanya semampu-mampunya. Ini proklamasi ya, ending-ending. Kedua, ini ada yang highlight. Semoga UU Koperasi bisa mengakomodir koperasi model baru, seperti worker co-op, startup, sosial co-op. Ini aku benerin dikit ya. Dan berbagai model bisnis koperasi baru yang bisa dikembangkan di Indonesia. Amin. Oke, ini yang menonjol. Masalah cukup tersebar, aku ambil yang highlight-nya dua ya, yang satu banyak. Tapi di sisi lain ada juga yang sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi pekerja tidak tune-in terhadap agenda-agenda koperasi. Tadi Mas Ulit sempat cerita di Kemes ya, dan mungkin di kebanyakan koperasi besar, bisa jadi. Karena saya pernah baca di Mondragon itu, banyak yang masuk ke Mondragon, kalau yang baru-baru bisa jadi mereka masuk bukan karena nilai-nilai koperasinya, tapi lebih kepada ya ini perusahaan yang gajinya oke, terus cara kerjanya bagus, namanya besar di daerahnya mereka, tapi tidak terlalu melihat Mondragon ini sebagai perlawanan terhadap nilai-nilai di kapitalisme atau ekonomi yang tidak seimbang. Ini menarik, mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama juga. Satu lagi, demokrasi ekonomi itu tidak hanya diusung oleh koperasi, tetapi juga bisa dibentuk lembaga lain. Perlu mengintegrasikan pelaku lain, konsep SSE merangkul semua itu. Oh ya, sosial, solidaritas. Wah, mantap itu. Cocok ya, teman. Ya, ini Mbak Eri kelihatan. Berikutnya, ini kok geser-geser ini kenapa tadi? Oh, tadi ada yang geser. Ini masalah, ini solusi. Solusi, oh banyak yang nge-vote solusi ya, pada dia pengen solutif. Ini 3 vote nih tertinggi. Vote-nya kelihatan ya, nggak apa-apa lah. Kelas bagaimana membangun koperasi pekerja atau membangun koperasi sejati. Nah, kita perlu bikin kelas ya. Karena kelihatannya kok dari kemarin itu, nyambung sama yang tadi juga, banyak teori. Orang udah gatel. Tapi seringkali mau bikinnya gimana itu nggak tahu caranya. Apalagi kalau koperasi pekerja ya, karena tidak familiar. Berikutnya yang vote-nya 2 lagi. Vote-nya 2 ya, aku ambil yang vote-nya 2. Untuk kekuatan finansial ada bentuk CU berupa CU gerakan yang bisa menjadi alternatif. Oh iya, CU gerakan. Sempat di-share kemarin sama... Saya pernah nemu tuh CU gerakan tuh, tapi saya lupa ceritanya. Oh, Pak Masiun. Sempat cerita ya, CU gerakan. Ya. Kelungkuman. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu ya tentang CU gerakan. Pak Vincentius juga mungkin pernah dengar pasti ya? CU gerakan. Gerakan itu bagus yang Pak dari Kalimantan itu. Kalimantan. Social conglomeration, Pak. Itu social bagus konglomerasi sosial. Siap. Ya, itu bagus perlu, sekali. Perlu dicari tahu lagi ya. Ya. Berikutnya, ada tokoh koperasi dari lintas generasi yang sangat perlu diviralkan dan dijadikan role model. Bikin isu pandemi koperasi di era sekarang yang semua bisa dijangkau hanya lewat jari. Personal branding, organization branding, dan viral marketing. Ya, benar sih ya. Maksudnya perlu dibawa ke arah yang lebih populer atau arus utama supaya lebih mudah diterima. Ini mirip juga kerjasama dengan pelaku viral marketing dan branding untuk rebranding koperasi yang sekarang katanya kaku tua ketinggalan zaman dalam 1-3 tahun ke depan. Iya, bagus. Kali berikutnya. Distribusi wacana, mengontribusikan tulisan video infografis tentang demokrasi ekonomi atau koperasi ke suatu media, misalnya Gapatma. Sebenarnya, mungkin promo sedikit Gapatma, memang kita pengennya tuh banyak kontributor, banyak acara dan banyak format media yang bisa kita akomodir di Gapatma gitu. Supaya tadi banyak cara, jadi media kan kalau konten semakin masif itu semakin mudah sampai ke orang yang kita pengen tuju. Tapi juga masing-masing niche atau apa ya, relung-relung itu punya caranya
media yang mereka sukai sendiri. Jadi ada yang suka video, ada yang suka visual, ada yang suka gaya video yang serius, ada yang suka gaya video yang lucu-lucu, macam-macam. Mungkin kita perlu berpikir ke arah sana ya. Ide. Wah, ini vote-nya 4, tinggi sekali. Perlu diperbanyak praksisnya secara kecil-kecil dan lokal. Memang harus dimulai. Ini sebenarnya kalau boleh jujur dari panitia, kemarin waktu mau invite teman-teman kooperator generasi baru, kita review sendiri bahwa kok orangnya itu-itu lagi ya. Jumlahnya harusnya lebih banyak dari ini. Bisa jadi jaringan kita yang masih kurang, bisa jadi memang angkanya yang sedikit. Gitu. Mungkin maka dari teman-teman kalau misalnya ada jaringan tahu anak-anak muda yang bikin koperasi, atau koperasi yang memang tidak biasa, nah, bisa diinfokan ke Gapatma. Kita coba undang buat diskusi. Minimal itu yang kita kepikiran, tapi ya ini yang sebenarnya memang perlu digaskan lagi. Walaupun di sisi lain, nyambung dengan yang tadi, banyak orang yang nggak tahu cara bikinnya. Mungkin udah kebakar, udah pengen, tapi cara bikinnya gimana? Nah, ini bisa menjawab. Bikin workshop kalau ada waktu dan kesempatan untuk kolaborasi workshop bersama. Oh iya, jadi nggak cuma satu institusi ya, rame-rame, sambil berjejaring tentunya. Ada lagi, KNES menyediakan inisiasi infrastruktur pendidikan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh lintas koperasi. Silakan bisa dimanfaatkan dan dikembangkan bersama. Oh, ini yang sekolah koperasi ya, Mas ya? Yang residensi koperasi. Bisa nanti kita obrol lebih lanjut ya. Memang sudah diinisiasi oleh KNES, tapi mari kita matangkan lagi bersama. Mimpi satu-satu, karena sedikit saya sebut satu-satu ya, saatnya kita memulai dan menghasilkan ekonomi sekarang. Mari, pegiat praktisi koperasi jadi makin banyak dan keterwakilan gender lengkap. Harus. BUMN di overhaul, terus jadi koperasi seutuhnya. Ya, ini kita harus agak panjang mungkin ya prosesnya. Ya, itu benar. Panjang. itu urusannya di luar kita tuh. Sulit ini Pak BUMN. Ya, tapi kan namanya mimpi, nggak apa-apa. Oh ya, mimpi, boleh. Oh ya, setuju mimpi Mbak. Mimpi kan langit. Biar kalau jatuh di masih awal ya. Bisa disederhanakan loh. Bisa dimulai dengan cara sederhana. Apa tuh Mas? Dimulai bukan dari BUMN, tapi dari BUMD. Oh, catatan. Sekarang itu di Jogja ada banyak PAM yang dikelola oleh swadaya masyarakat. Gitu. PAM swadaya. PAM swadaya. Iya. Itu sebenarnya bisa dikembangkan untuk bisa mengimbangi BUMD air gitu kan. Ini menarik sekali Pak Tauhid, karena di Jogja itu UGM dan teman-teman itu sudah memulai BUMDES bersama kolaborasi kooperasi Mas. Ingin sekali mereka terinspirasi dengan gerakan masyarakat baru Korea Selatan itu. Dan itu harapan kita sesungguhnya BUMDES itu benar-benar dimulai dengan spirit kolaboratif begitu. Itu dia kan, jadi itu dia perjuangannya supaya badan hukum BUMDES itu tidak diarahkan ke perseroan terbatas. Ya, kita catat dulu ya nih BUMDES. Ada beberapa kesempatan berarti yang mungkin bisa dieksplorasi ya. Iya Pak. BUMDES dan BUMD, terutama tadi air contohnya misal. Berikutnya, kritik saran. Acaranya kalau bisa reguler Kak, biar demokrasi ekonomi segera terwujud. Siap, kita pengennya tiap tahun. Jadi, memang sengaja 2021, karena kebetulan online jadi biar hemat biaya. Kedua juga karena 2021 ada angka satunya. Jadi FDE pertama 2021. FDE kedua 2022 kan gampang. Terus nanti FDE ke-25 semoga itu pas Indonesia 100 tahun. Kita lihat sampai mana. Amin. Ceritanya. Targetnya masih, dong. Harus ada targetnya. Oh, targetnya gimana ya? Semacam SDGs gitu ya. Wes gaya banget ya. Enggak. Kayak SDGs-SDGs-an. Boleh Mbak, itu mungkin kita tiap tahun kita akan coba bikin apa ya, visi kapan gitu ya yang kita bisa wujudkan bareng-bareng gitu. Jadi ada patokan yang kita tuju. Nah, itu mungkin lebih bersemangat. Ya, betul. Siap. Tahun depan itu Mas Sena, kalau misalnya COVID sudah tidak ada lagi, kita berambisi untuk menghadirkan Pak Presiden di Kupang. Wah, itu seluruh Indonesia biasanya kami tahunan itu ada acara tahunan bisa seribuan orang selalu begitu. Dan itu sesungguhnya sudah dilakukan di 2020, tetapi karena COVID maka digeser ke 2021. 2021 masih ada COVID. Betul. Dan harapannya di 2022 tahun depan.
teman-teman masih komit untuk diselenggarakan di Kupang. Acara apa itu, Pak Vincent? Kita itu rutin, Mbak Eri, tiap tahun ada yang namanya Rapat Anggota Tahunan Nasional. Oh, dari CU yang undang? Ya, dan Rapat Anggota Tahunan itu selalu ada lokakarya. Dan lokakarya itu seperti yang Mas Sena bikin itu, kita berusaha selalu menghadirkan para pakar sekaligus praktisi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan Pak Robi selalu hadir setiap tahun. Nah, bisa mah. Bagus, bagus. Siap. Boleh Pak, nanti berkabar. Ya, siap. Terima kasih sekali. Yang inspirasi tidak ambil dengan luka karya, namanya workshop sekarang, Pak. Biar ini ya Pak ya, menyesuaikan jalan. Itu dia, itu yang saya senang Pak Tarik di situ, itu bagus ya. Luka karya. Pak Vincent itu, Orba itu. Luka karya banget ya. Wah. Saya malam ke daerah timur, emang tempat yang baik untuk belajar bahasa Indonesia. Oh. Jadi di Papua, di NT, malah benar ya. Tempat untuk belajar tapi, bahasa Indonesia. Tapi bukan saya, Mas Tauhid. Ada seorang ahli bahasa itu memang asal NTT itu. Oh. Ya. Bahkan ada ya. Mantap. Terus ya, inspirasi? Mereka bahasa Indonesia bagus karena belajarnya dari Alkitab sudah. Enggak, karena maksudnya itu Mbak Eri tidak mau membuka rahasianya. Karena Mbak Eri itu yang bersama suaminya mempersilakan saya sekolah ke Jerman begitu waktu itu. Ah, jangan bongkar lah. Ya. Bongkar rahasia. Jadi bahasa Indonesia bagus ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagus nih, tadi ada beberapa informasi tambahan. Inspirasi, Desa Panggunggarjo, Lurah Pak Yudi. Oke, mungkin yang bisa sempat ke Jogja nanti ketika sudah agak reda ya. Begitunya peluang, kemajuan teknologi digital yang bisa membantu kolaborasi berbagai tools. Ya, contohnya Whimsical ini, maupun ya Zoom, dan lain-lain. Mungkin ini bisa menjadi inisiator, jadi tidak harus ketemu langsung baru jadi jalan sesuatu ya. Bisa jarak jauh kita bangun sesuatu bareng-bareng. Pertanyaan ini cuma satu sih. Kalau mau gabung ke koperasi-koperasi progresif itu ada saran kah? Ya, ini kalau mau dijawab secara simpel ya, coba aja cek koperasi-koperasi yang kita undang, cek IG-nya, cek website-nya, nanti bisa gabung dari sana. Paling itu dulu. Kita cukupkan, sudah jam berapa ini? Ya, udah 5:30 lebih sedikit. Oke. Terima kasih sekali untuk semuanya. Memang ini orangnya nggak banyak, tapi malah kondusif, jadi semuanya bisa memberikan pendapat, bisa voting, bisa cerita yang lain-lain juga, nggak cuma tentang apa yang sudah kita dapatkan dari acaranya ya. Makasih Pak Vincent, Mbak Eri, ceritanya. Hormat. Yang paling muda luar biasa. Dua kaki itu. Dua kaki ya. Itu. Enggak, Mas Ena, Mas Bimo itu kenapa menarik? Karena Mbak Eri mungkin sudah panjang perjalanannya, medok jawabannya sudah berkurang, tapi Mas Bimo itu kental sekali. Mas Bimo. Mana Mas Bimo nih? Mas Bimo masih ada di sini? Oh, itu ketawa dia. Oke, sip. Sampai ketemu malam nanti. Ya. Sampai ketemu nanti malam. Hormat. Terima kasih Mbak Eri. Terima kasih sekali. Yo, ya. Datang lagi nanti malam ya. Terima kasih Pak. Siap. Mas Bimo, jempolnya itu. Dadah.